Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita di malam ini beramai-ramai deru ni kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita di malam ini beramai-ramai kepada ahli keluarga Nabi, anak beranak Nabi, juga para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah Taala limpah kurnia kepada kita. Lebih-lebih lagi di saat-saat kini kita berada dapat beruntungnya malam ini merupakan malam yang bersejarah bagi orang kampung Belukah. Maka alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kehadirat Ilahi. Lebih-lebih lagi dia kerah umur kita. Ambo dan demo supalah. Yang mana Allah Taala kerah lagi umur kita ni sapa ke malam ni, sapa ke saat-saat kini kita berada. Maka dengan taufik dan hidayah Allah Taala di malam ni kepada kita semua, nikmat dan rahmat dia dapat kita berkumpul di tepi masjid. Di halaman masjid kita ni, kampung Belukah ni. Maka alhamdulillah, kaum ibu, kaum bapa, sama-sama kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi malam ni apa ni, malam yang kita impi-impi, yang malam kita duk cita-cita anak adanya sebegini rupa. Kerana lama kita ketinggalan. Dan sejak daripada Covid dulu lagi kita ni seolah kata ibarat mati anak ayah hilang ibu. Tak gitu. Nak beripung ramah-ramah pun tak boleh. Nak ke masjid pun tak boleh. Nak balasah pun tak boleh. Tapi hari ni alhamdulillah, Tuhan dah akak sikit demi sikit. Nah, di Mekah pun tak ada gapo, tak ada pakai mes dah di Mekah pun alhamdulillah dah. Tu nak ayat. Pak kita sini pun di makian dah. Tapi kita beringat tu comel. Nah, comel benda ni nak ayat kata. Maka malam ni alhamdulillah, yang mana kita dah cita-cita, malam ni malam berjaya. Malam ni malam dapat kejayaan bagi kita pada malam ni. Malam ni bukan malam biasa dah. Lebih-lebih lagi puteng bersama dengan kita. Pak puteng ni bukan ada semua. Nah, puteng ni bukan ada semua, tapi malam ni alhamdulillah, alhamdulillah. Tiga kali alhamdulillah. Alhamdulillah mula-mula dia sapa bersama dengan kita. Alhamdulillah yang kedua ni mana dia boleh wi ucapkan hasrat apa yang dia ada dalam jiwa dia. Ingin nak ubahkan nasib anak rakyat kita sini. Yang ketiga alhamdulillah dia bagi pitih pula. Tu tiga kali alhamdulillah. Kalau pak tak tahulah. Pak tidur sini boleh jadi. Tu wallahu a'lam lah, kena tanya dia deh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ni apa panggil puteng kita alhamdulillah. Kita nak lagu ni. Puteng yang berjasa kepada ialah kepada anak rakyat kita ni. Dia ada cerita dah kat rumah sat ni. Selama dia ada ni, dia nak pisah, nak tukar. Nak ubahkan tempat kita, nak jadi lebih maju lagi, lebih lebih canggih lagi, lebih molek lagi, insyaAllah. Ini hasrat dia, noyak tu. Dia kecek rekah-rekah gitu yang saatnya. Tu. Maka alhamdulillah, sebelum pada apa-apa, ambo banyak-banyak terima kasihlah kepada tuan rumah. Selaku tuan rumah. Iaitu Tok Imi kita, Tok Khotik, Tok Bila dan kanak-kanak semua. Dan kepada Tok Kemenik kita. Nah, pucuai dia, coroba dia, Tok Selawat dia, poroso dia. Abu terima kasih banyak-banyak. Dan kepada Oboto sendiri. Dan kepada Nayuk. Dan kepada Rong Nayuk. Katanya Nayuk ni tak ada, ada Rong dia. Maka abu terima kasih banyak-banyak. Dan amat terima kasih juga kepada puteng kita saat ni lah. Puteng kita. Nah, tubuh dia sehat sungguh. Puteng Bila kita ni. Yang mana siapa dia, tak kenal dia. Dia baru 3 tahun dia. Tapi macam 12 tahun.
apa ngi nama dia ngi derah macam kapal terbang pre. Ha, apa ngi jarak ibu dengan suara ni berapa tahu. Ha ni nak ayat kata, neh. Maka alhamdulillah kita boleh putih macam ni nak ayat tu alhamdulillah. Neh, dulu pitu ya kau lek berolak ni. Ha, mulah pitu ada dak lagi tahu lama bu. Neh pitu, ingat dak pitu. Allah pitu kata kau kena ayu teruk, amo ingat pak kelon ni. Ingat dak pitu golak. Ha, bila pun tahu balik ya biar kecil-kecil lagi tak tahulah. Pitu kata kena dulu. Allah pitu semuanya kata, Allah gamuk kata pitu. Dia kata selama mana lembu makan rupuk, aku boleh dipucai. Tengok tu. Amo ingat pak kelon ni, ingat ni. Lepas pada tu jatuh mapo selalu dah. Tak ada naik-naik, tak ada nampak sikit pun. Ha ni amo ingat lagilah. Ha ni tengok hari ni alhamdulillah. Neh. Ha ni keadaan kita ibu-ibu ayah-ayah tengok ni. Ha di luar sana napa duk berdiri ni weh tak cukup khisi ke macam mana ni. Ha malam ni Allahu akbar. Neh orang kampung Belukar ni ramah sungguh. Ha orang kampung Belukar ni padah dah. Ha beribu lebih dah. Ha beribu lebih dah 2,000-3,000 nak ayat tu. Ha ni nak ayat tu neh. Alhamdulillah. Apatah lagi kampung-kampung jiran ni. Ha, bersama dengan kita malam ni dengan tak ada hujan gapo. Tuhan buka untuk kemudahan kita dapat dengar sepatah dua ilmu-ilmu agama. Maka alhamdulillah ibu-ibu, ayah-ayah semua, hadirin hadirat muslimin muslimat, khususnya kepada sidang penutung yang ada di luar sama yang ikuti dengan YouTube. YouTube ambo Al Huda channel ni. Tu. Ambo terima kasih banyak-banyak. Jadi malam ni ambo nak cerita gapo ni? Malam ni tempat mana yang ambo tak pernah gi lagi? Ambo cerita tentang bekalan-bekalan untuk nak bawa bersama kita di alam akhirat. Ha ni apa ngi tajuk ambo malam ni? Kerana apa boleh ambo kecek gitu? Kerana belum pada apa-apa ni kita nak wipahal kematian kita. Belum apa-apa kita ada tak dunia ni kerana kita dah muncul turun dah. Hari ni kita tengok dunia ni dah berubah. Kita hidup di abad-abad akhir ni banyak sekali perubahan dunia sendiri. Bukan kata manusia saja, dunia ni berubah banyak. Bagi orang perhati ni dunia ni cukup dah hari ni kalau untuk nak mikir. Cuba kita tengok hari ni. Kebiasaan bulan 5 ni golik hal lepas-lepas dah lah. Nah, golik hal lepas dah ni kemarah, kepala nak pecah. Nah, kok benar-benar ni tanah ngekoh moyak tu. Kawai beluk-beluk dulu tanah habis. Tapi tahun ni cuba tengok. Bulan 5 kita ada sekarang ni tengok hujan macam nak banjir dah. Ha ni keadaan moyak tu. Berarti kita hidup di abad akhir ni ada putuhan sudah pun. Sudah pun ubah keadaan dunia di hari ini. Apatah lagi kalau kita tengok suluh di segi alamat-alamat kiamat. Yang mana Nabi dia cerita alamat kiamat hak kecil-kecil. Ada 2-30 hadis. Alamat kecil. Maka alamat kecil ni sentiasa berubah. Sentiasa berubah. Sentiasa berubah. Ada pun alamat besar ni. Ada 10 alamat besar semua dalam kitab ulama. Dalam hadis ulama, dalam hadis Rasulullah ada 10. Tapi 10 ni 5 hak ijma' dan 5 hak khilaf ulama. Hati nak ayat ibu-ibu ayah-ayah. Apa? Ah tu nak ceritanya. Nak ceritanya alamat-alamat kiamat yang kita boleh tengok lahir dengan mata kita, perubahan dunia ni banyak sekali. Baik dunia secara dunia alam sekitar juga manusia-manusia yang Nabi dah cerita di dalam perubahan. Sehingga di hari ini sehingga Rasulullah dia cerita satu alamat. Dia kata lagi akan datang akan ditipu umatku. Orang tino di akhir zaman lagi akan datang 50 orang tino, 50 orang wanita dijagakan satu orang lelaki. Ha ni nak rakyat kata? Nak rakyat kata apa tu? Nak rakyat kata dunia berubah.
Macik-macik dunia kita ni akan berubah. 50 orang, orang tina sore, orang jatah lagi akan datang. Masa kita learning tak ada lagi. Masa kita learning tak ada lagi. Kadang 50 orang, orang wanita, sore, orang lelaki tak ada lagi. Tapi di hari ni walaupun tak ada. Walaupun tak ada benda tu, tapi kita tengok di hari ni ke arah tu. Menuju ke arah tu. Kita tengok keadaan di hari ini. Sebab tu di mana-mana tempat ialah kaum ibu banyak sekali. Tak gitu. Kita tengok tempat ceramah, kau tempat mana, kau dalam nak, kau tempat puluk kau, Allahu Akbar. Oh, retina berlaku. Tak gitu, cuba tengok nak. Cuba tengok pesak dalam nak, tengok Allah ramah kaum ibu. Cuba kita tengok tempat wak puluk. Kita tengok tempat wak puluk. Allah ramah kau ibu. Sehingga tempat ceramah agama pun dimakia juga, dimakia juga. Ramah, 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 ramah. Hari kita tengok malam ni, kau ibu, kau bapa ni tengok sebucu straight ya. Tapi dia buat kau ibu tu. Loh. Tiga bergiyah lagi ibu nak ayat tu. Segiyah lelaki, tiga bergiyah wanita. Tiga bergiyah perempuan, nak ayat kata. Hani nak tengok kata alamat kiamat ke arah tu, ke arah tu, ke arah tu nak ayat tu. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat tu. Munasabah yang kita duduk di akhir dunia ni. Kita duduk di akhir zaman ni. Hari ni kita kena beringat, kena ingat sepenuh-penuh dengan akhirat. Kita kena ingat sepenuh-penuh akhirat. Kenapa hamba kata gitu? Karena kita di hari ni tak ada masa dah. Tak ada masa dah kita nak bergalak. Tak ada masa dah kita nak main. Tak ada masa dah kita nak lalai-lalai dengan akhirat. Tak ada dah. Kerana apa? Kerana tengok Allah Ta'ala bagi satu penyakit baru ni kita pucat lanah habis dah. Kita pucat lanah habis dah satu penyakit baru ni. Tuhan we COVID je. Dulu gitu tu hari tsunami. Tsunami, tsunami tu. Orang mati beratus-ratus ribu tu. Tapi kita alhamdulillah tempat kita tak kena. Duk kena ko Phuket, duk kena ko kot Krabi kot tu. Jadi kita sini tak kena. Kita tak rasa benda ni. Orang duk dalam hekan. Orang duk dalam bencana benda tu. Allahu Akbar. Cukup ngeri dia. Cukup takut. Bila sebut kata tsunami, Allah ketar dia teriak menangis. Setengah orang tu jadi kuung. Jadi kuung dengan tsunami. Nuak gena anak duk kilik tak payah mata mari di ombak urung. Perak. Ha, duk tak pocok. Duk tak ada hal kayu. Duk tak perabung kayu hak tak mati tu. Hak mati ni yak keleletan supaya dengan balok dah. Supaya dengan balok, supaya dengan kayu api hak mati. Hani nak ayat kata ketakutan yang Tuhan bui bala bencana. Baru-baru ni dia bui COVID kita. COVID-19. Corona-19. Allah kucahnya habis. Ha, siapa kita tak ada nak berhubung telefon adik-beradik. Takut terlajak. Takutlah. Takut, takut, takut. Gino boleh takut tu. Kita dah tengok rupa yang pertama yang berlaku mula-mula sekali di negeri. Di kawat Wuhan. Di negeri Cina. Kau tu kita takut sekali. Karena tengah-tengah dia berjalan rebah ping. Rebah ping. Mati dah. Ha tu gambar dia mula-mula. Mari siapa mah kita ni. Allahu Akbar. Katuk kesejik, katuk balasoh, katuk habis. Hani nak ayak, masing-masing duduk. Siapa dia kena menyakit ni, tarik tali dah pergi rumah, tali pergi mari dah. Anak ke, mek ke, cik ke, tak ada dah. Siapa tali semaya kita terawih 2 tahun. Jemaah 2 tahun. Ni baru tu hai akakkan penyakit tu di hari ni, alhamdulillah. Baru nak terbuka kita ni. Baru nak boleh beripung semacam malam ni. Hani nak ayak keadaan kita di akhir zaman. Maka dengan keadaan lagu ni, ni bimai pula. Satu hari Tuhan nak buat turun gapa pula. Tuhan nak buat turun gapa pula kita.
Yang mana kita sentiasa duk tengok keadaan perubahan dunia di hari ini tengok. Siapa Baitillahil Haram pun katuk. Siapa Madinah kubur Nabi pun tutup. Tak ada dalam dunia tempat tak tutup, tutup berlaku. Tapi alhamdulillah di sekarang ini Tuhan pun dah buka, dah buka, dah buka, dah buka. Alhamdulillah kita dapat dengar, dapat mengaji sikit sebanyak. Tapi ingatlah, sebelum kita nak sampai situ, satu kita kena ingat bahawasanya depan kita ni macam-macam ialah mati. Mati ni ayat kata. Mati ni besar penawar. Nabi kata mati ni besar penawar. Sebab tu disunatkan kita ni ziarah kubur. Buat kita semua ni tina jatuh disunatkan ziarah kubur. Disunat ziarah kubur. Nabi kata kena kerana ziarah kubur ni mengingati mati. Mengingati mati. Kerana mati ni Allah satu penawar besar untuk nak meledakan manusia hidup di dunia. Untuk nak ingat kepada Allah Ta'ala yang mana selama dia dalam kelalaian. Hani apa panggil mati. Satu hari Nabi kata kena. Satu hari Nabi masa dia hidup di Madinah dulu Nabi kata kena. Nabi kata innal quluba latasda'u. Sesungguhnya hati manusia itu berkarat. Kama tasda'ul hadid sebagaimana besi berkarat. Iza asaba bil ma bila dia tu tertuh dengan air. Besi yang kita beli di kedai saat itu kita nak buat rumah kita bila kita letak di tengah embung, letak di tengah padang. Kena air dia akan berkarat hitam. Nabi kata dimakia juga hati manusia ni berkarat semacam besi berkarat lah. Maka bila Nabi banding manusia hati manusia macam besi, para sahabat pun akak tangi ya Rasulullah. Wa ma jila'uha ya Rasulullah. Apakah hubat untuk nak menghilangkan karat ya Rasulullah? Sahabat tanya Rasulullah. Hubat apa nak hilang karat ya Rasulullah? Maka Nabi kata dua butir hubat untuk nak menghilangkan karat. Yang pertama Nabi kata apa? Yang pertama Nabi kata zikrul maut. Mengingati mati. Nabi kata membanyaklah ingat kemati. Bila membanyak ingat kemati, maka karat yang ada pada hatimu itu akan lokoh, 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 lokoh tubik. Ha, sebab tu nak ayat tu, ingat kemati ni besar sekali. Ingat kemati ni besar sekali. Di maki airport kita di malam ni. Ibu-ibu, ayah-ayah semua ni. Yang mana kita ni selalu buat dosa kepada Ta'ala. Yang selalu kita terlupa kepada Allah Ta'ala. Yang selalu kita tak taat kepada Allah Ta'ala. Sehingga kita melakukan berbagai-bagai dosa. Kita buat macam-macam kehendak kita. Walaupun dosa dengan Allah Ta'ala. Kita sanggup buat juga walaupun dosa besar, dosa kecil. Hani nak ayat tak? Demi kepuasan nafsu kita. Tapi bila kita ingat kemati ibu-ibu, ayah-ayah tak ada dah. Kita akan slow dengan sendiri. Slow dengan sendiri. Ibarat katakan kita padu kereta. Kita bawa kereta. Ha tu kita padu kereta. Maka bila kita ingat kemati, kereta kita sendiri dengan automatiknya akan slow, slow, slow. Dengan sendirinya kaki kita gijak di atas brek, 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 brek. Hani ingat kemati ni besar sekali. Hani ingat kemati dapat menghilangkan karat-karat hati yang kita. Karat gapo kita ni, karat hati kita karat gapo? Karat hati kita karat apa? Karat ialah dosa-dosa yang kita buat. Dosa yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala, itulah apa panggil karat kita. Dalam hadis lain, Nabi kata apa? Setiap kali kita laku dosa, Allah Ta'ala titik hitam di hati kita. Allah Ta'ala titik hitam sebab nak cair lalak. Asal hati kita ni putih macam kain putih yang kita beli di kedai. Tapi bila kita lakukan dosa-dosa kepada Allah Ta'ala,
Setiap kali kita laku dosa, maka Allah Ta'ala titikkan hitam. Titik hitam. 40 tahun dah kita buat dosa. 50 tahun dah kita buat dosa, tak ada bertobat sekali hebat. Hati kita dah jadi hitam lengah. Sudah jadi batak dah. Karat dosa yang ada di hati kita. Bila karat dosa di hati kita dikuat, bo kita pun jadi kosbe kogelak. Hasanya 100 wah. Bila dosa banyak tinggal 80. Bila tambah dosa pula tinggal 50 wah. Dosa kau banyak tinggal 25 wah. Akhir-akhir tinggal 3 wah. Dok lek bobo cerah. Honinglah kita jadi gelak perut benuk noya tu. Hani noya. Kerana apa tu? Kerana dosa yang dosa yang kita laku tu lah sebagai kegelapan hati kita. Sebab tu orang yang banyak, orang yang selalu buat dosa kepada Allah, dia jadi hati hitam. Sebab tu orang panggil cai dam. Hati hitam. Gino boleh ada kata dia hati hitam? Kerana dititikkan titik-titik dosa kita di hati kita. Haa tu keadaan kita. Maka di situ dah panggil tidak ada hubat. Tidak ada hubat. Malaikat kita ingat kepada mati. Haa. Dah adik-adik tu dah pergi, biduk kau ni. Dah. Biduk kau tepi ni. Haa, duk geger. Haa. Haa, adik-adik akik tikar tau ni dulu. Haa, duk tepi ni. Di sana lapung. Oh. Ya, budak ni ya seperti Cina dah. Ya orang derah je derah. Oh. Ya kalau nasi tak apa. Nasi je dengar. Kalau ceramah dia tak kerti, sama-sama naik. Ambil derah je derah juga. Lepas tu, pika ada wing-wing tu. Kek-kek-kek ring-ring ni. Ini keadaan kita, ibu-ibu ayah-ayah. Nah, keadaan kita manusia hidup di dunia sebagai orang Islam ni, ni keadaan dia. Ha, keadaan dia lagu tu. Jadi satu hubat besar Nabi dia royak. Hubat besar. Apa tu? Mengingati mati. Mengingati mati. Dosa ni Nabi kata apa? Karat ni lah daripada dosa kita. Gimana Tuhan dia royak dalam surah ke apa? Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tu no ayat tu. Jadi dosa karat ni daripada gapo ni? Rana ala qulubihim. Rana mana karat-karat. Ala qulubihim yang jakit yang letak di atas hati-hati mereka itu. Ini karat yang ada pada hati kita. Ha, tu no ayat tu. Sebab tu. Yang kedua, Nabi kata apa nak menghilangkan karat? Nabi kata ikra'ul Quran. Atau Nabi kata aksiru kira'atul Quran. Banyaklah baca Quran. Ni di antara untuk nak bersihkan hati manusia dua perkara. Satu ingat kemati, yang kedua baca Quran lebih banyak. Hani dua butih ubat ni. Dua butih ubat ni lah. Apa panggil untuk nak bersihkan jiwa kita. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, narayat kata. Ning untuk kita nak bersih diri kita. Hari ning yang kita perlu ingat sekali. Sebagaimana nak, sebagaimana Tuhan dok cerita dalam surah. Dalam suratul Anbiya. Ayat yang ke-35 Tuhan kata. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap diri ni akan merasai mati belaka. Ni, amma kena mati, pocik pangoh semua malam ni kena mati belaka. Ingat molek. Dengan sebab mati, so ni lah kita nak lari tak boleh. Tak ada siapa yang boleh nak melepas daripada mati. Kematian yang kita akan dapat lagi akan datang ni, tak ada siapa dia lepas. Dan tak ada siapa dia boleh tebuh kematian yang kita akan rasa ni. Ambo satu hari akan duduk di tanah. Atas kepala ambo dua putung leser.
Tok Imeh pun dimakiye, Tok Khotik dimakiye, Tok Bila dimakiye, Tok Meneh pun dimakiye, Nayuk pun dimakiye, Putih pun dimakiye. Semua saat itu ialah kena tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tunduk dan kita kena di bawah perintah yang mana Tuhan kata kullu nafsin za'iqatul maut. Hari ini kita takut sekali ibu-ibu ayah-ayah. Hari ini kalau kita mikir kesukaan kita, Allah memang suka sungguh. Gena kata kita suka sungguh hari ini. Karena kita hidup di penghujung dunia ni, dunia penuh dengan kemajuan. Habis itu suka. Learning dunia ni penuh dengan kemajuan. Kuam cera ni, Allah, penuh, penuh, penuh. Ketik tak? Maju ni ada siap. Learning tak boleh kata dah nara ke, beluka ke, kota ke, golok ke, bandar. Tak boleh kata dah. Siapa sukiring pun dimakia jadi bandar habis. Dulu kok sukiring puak gajah, puak rima, puak lutung je duduk. Learning naik ampe duduk situ. Ha, cuba tengok. Jadi minyak tak habis. Rumah molek-molek habis bangun ni dalam bukit buka. Royal. Siapa dia perasa di otak jami dulu kata nak jadi gitu? Tak ada. Dulu puas hake duduk situ. Learning noyak jadi bana, sina bana hari noyak tu. Hari kita hidup di penghujung dunia. Penuh dengan kemajuan. Tak ada dah nak lawan sampai hari ni. Kena banding dengan jami dulu. Ni pocik-pocik tutup imej semua ni. Rong-rong nayuk kita semua ni. Tutup menik kita ni masa dulu. Ada tak macam ni? Tak ada. Tengok, ambo ingat lagi. Ambo ingat lagi masa umur 12, 13 dulu. Tak ada. Goyai gambar peri, mari, kapung tu habis cerik. Cukup. Kereta goyai gambar peri. Tak boleh kapung ni. Ya, gigi kohoy. Ah, malam ni jangan lupa dek, dek kakak dek. Ah, malam ni kita main di dapai rumah sekolah siap. Ah, tu tak ada apa dah lah. Suka tak ada dah lah. Gigi tengok di rumah sekolah siap, tengok keling. Allah suka lah. Tak ada lepas ngorek tu bunyi dah. Ha, bunyi sosih, 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 sosih. Gino, pakak gigi dah. Tak ada semaya iso lah. Tak masuk tu guru dah. Nak royak atau gembira. Sukalah. Yang kilik. Bawa berita ceduk yang berita minyak. Mampuh. Mampuh gesek pula. Ubat berita becek, ubat pak tu. Cing. Kita tengok. Haa tu nak royak dulu tak ada. Terpakai dia terlengok. Dapat kelih tu lah. Suluh cung. Suluh. Dupak pasal Melayu. Allah Allah. Goyai apa tu? Goyai cowboy. Goyai cowboy Amerika di Texas tu. Berdi bong 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 tak kuda tu. Baca tu yang belemah. Tak ada Allah Allah. Lepas tu berhenti jual hubak. Beli hubak tak makan pun tak apa. Goyai atas kalau habis hubak ni nak main pula. Malah esok pula. Oh, beli. Tu nak ayak jami dulu. Beza dia hari ni nak ayak. Budak-budak ni tak reti dah budak lah ni. Budak dek rumah ni tak tahu dah. Kita royak tak reti dah. Tu royak tu kau ada esuka dah main dulu. Kalau kau kapung ni. Sutih kapung tu ada terotak sutih. Hitam putih ya. Tak ada congsam tak ada. Congcek tak ada. Congkau tak ada. Osomoto tak ada. Tak ada belakang. Ada biar tu? Adanya channel hok Malaysia. Ah, tu dia main dulu. Terotak hitam putih ya, pakai apa? Pakai injing api. Lagak apa? Injing api dia main dulu. Tuai rumah ni gak murih lah. Habis air spaye basuh kaki. Tu dulu nak ya, ambo ingat lagi. Ha, tu depa saya tu. Duk tengok siapa dia? Napa hak Malaysia? Sia tak ada. Napa Malaysia royal Melayu? Siapa dia? Allah Cik Salumah dengan P. Ramli. Yang main dulu tu. Ada belakang lah. Tuk menuju belalai pun ada. Ah, tu nak ayak royal Melayu dulu. Cik Salumah, P. Ramli. Tak ada dah.
dundang sayang. Tu jamai dulu, apa ingat lagi? Tengok gelebek betul je mata. Hani nak ayak perubahan hari ni, nak ayak poci-moci. Learning gawe, Allahu Akbar, tikah jauh. Baru berapa tahun ni? Lebih kurang 40 tahun baru. Ni perubahan yang ada wayak ni. Kok kapung-kapung tak ada? Makan ni tak ada dulu. Dia makan wah belimbing, wah setor, wah jamu putih banyak je. Jamai dulu. Ada jamu putih banyak, so tegak yak lu, patah dah-dah, pakat naik. Wah pun setor tu putih bunga saja. Ha, wah pekau. Jamai dulu. Gi benar masuk gawe, kocok wah kriyek. Pakat makan wah kriyek dengan cukur lah, berok seperti musel dah. Tu jamai dulu, nak ayat tu Allahu Akbar. Learning budak tak pandai dah, tak kenal wah kriyek. Kita pergi pakai kerja, pakai lari belakang kepada hotel lagi. Lalu ni jika tiba, lucing saya kerak. Hani pun berbahaya, tak ada dah. Lepas lalu ada apa? Terosak. Allah terosak. Dulu apa nama kau tu tu? Dulu taruh taksi. Pakai pelik lah beli taruh taksi. Oh, pakai baju jalur-jalur, pakai baju baku capok-jatuh. Hidup berdecok dan lah, hoksi pelik-pelik hoksi. Duh, tak lama timbul pula video. Galah video, kilik video. Lepas video tu CD pula. Lepas room CD mari, peng, terosak. Terosak mula-mula tak ada kapal lagi mahal. Nak kecek, baru dah helu. Lama-lama kau naik. Sampai hari ni, oh. Haji dah. Haa, sampai terkecing dari seluar pun tak khabar. Haji dah. Hani nak ayak hari ni, ibu-ibu ayah nak ayak. Ni perubahan dunia nak ayak. Kata di hari ni, kita dah di penghujung dunia. Penuh dengan kemajuan, suka. Tapi ingat dalam suka, kita akan temu dengan duka. Mana hari yang kita duka? Hari ialah hari tamat hidup riwayat kita. Hari tamat riwayat hidup kita, hari tu hari duka kita. Hari tu orang mani kita, ibu-ibu ayah. Hari tu orang mari zerah rumah kita ramah hari tu. Hari tu waris waroh kita beripunglah di rumah kita. Dan hari tu orang mani kita kali terakhir. Hari tu orang kapal kita bangun kita kali terakhir. Hari tu orang usung kita kali terakhir bawa ke kubur. Maka hari tu apa panggil hari tamat riwayat hidup kita. Hari itulah kita amla ciwit kerang tutai. Tak ada dah. Hari tu hari bye-bye. Selama kita duduk dunia daripada gapo saja yang kita penuh terima hak kalawi kita, maka hari tu merupakan hari akhir kita tak ada dah. Hari tu hari bye-bye ibu-ibu ayah tak ada dah. Kalau tok laki mati bye-bye dengan bini. Kalau bini mati bye-bye dengan tok laki. Kalau anak mati, anak bye-bye dengan ayah dia dengan mak dah. Hari tu hari kepergian kita tak akan kembali selama-lama. Hari ini kita kena ingat. Hari tu keadaan akhir hayat kita. Sebab tu kita suka setara mana sekalipun, ingatlah hari kita akan duka satu hari. Maka hari duka kita ni tak akan hilang di hati kita. Kita akan bawa siapa kita ke dalam kubur. Tapi apa yang kita duka di hari ini, ingat malah. Kalau orang tu duka sekadar di dunia, itu alhamdulillah. Di akhirat dia tak duka, dia gembira. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya, kalau orang tu duka di dunia, siapa duka ke alam akhirat? Allah wal-iyadzabilah, minta Tuhan jauhlah benda tu. Ha, minta Tuhan jauhlah. Karena duka yang kita nak dapat ni, mesti. Pasti. Wajib camping. Hani kena ingat ibu-ibu ni malam ni ya. Ah, maka pemuda neh sekaling pemuda kita di sini ni di Kampung Belukar ni dia nak jalan peti. Peti khairat deh. Dia nak pungut sikit sebanyak sebagai menjadi modal untuk nak giat lagi akan datang ni insya-Allah taala. Tu pemuda dia suruh ambil istihar dah. Sekali lagi insya-Allah buat kita ni nampak ting tu gi jalan tu pakak bubuh dah. Dah bubuh ikut suka lah. Ayat tu. Kalau banyak tu comel. Nah, kalau sikit pun comel juga nak kena tak ada pitih. Jangan dia buah nak batu sudah.
Nah, takut klang juga klang. Kita gang. Kita bukan klang tak gang. Tengok ada pesalung ni. Ting nak jahat nak tarik ting-ting. Ah, deh. Itu insyaAllah setelah lagi insyaAllah. Deh. Itu pemuda kita nak jalan sekali dalam puak kita ni. Bimai gelak-gelak ni takutnya buah nak batu sungguh. Nah, tak ada siapa ditengok ni deh. Nah. Itu ibu-ibu nak ayat kata ni keadaan kita. Nak besar dan amat nak royak cerita apa ni? Kita kena faham tak apa yang kita nak hidup di alam lagi akan datang. Karena tu royak dah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri ni akan merasai mati. Akan jumpa dengan mati belakang. Akan jumpa dengan mati. Lebih-lebih lagi pakcik-pakcik ni. Hak tua-tua dah. Hak umur 50 ke atas lah macam mana ni. Jangan terlupalah dengan kematian. Kalau boleh kecek-kecek dengan anak kita. Kita keceklah dengan cucu kita. Bui peringatan semua buku mati nak ayat itu. Karena apa? Karena mati inilah apa panggil berpisah kita daripada alam dunia dengan alam akhirat. Nabi kata kita nak pindah daripada alam akhirat ni, ya mesti kena melalui mati. Mati ni sepadah. Mati ni sebagai sepadah sungai golok dengan ratapannya. Tu nak ayat kata, kita nak masuk ke alam akhirat, mesti kena tarik tabir mati tu, baru hidup di sana tabir. Hanya apa panggil mati. Sebab itulah mati ni kena ingat molek. Sebab mati ni kita tak akan kelik selama-lama dah di kapal. Tak kelik dah di Thailand. Tak kelik dah di kapal Meluka. Kita selalu kogi ke depan, ke depan, ke depan, ke depan, ke depan. Maka mana tempat suruh kita? Tempat suruh kitanya kampung halami kita. Hak tu hidup sedia bagi kita semua. Sini bukan tempat kesudahan kita. Sini bukan paumai ciwit kita. Paumai ciwit kita ni, doh. Ada pak teseng lagi, moci-moci ingat molek lah. Sabit tuan menawi peringatan, kita jangan lalai, jangan lalai. Jangan kita buat apa sesuka hati kita kalau deraka kepada Allah Ta'ala. Kalau kita buat tak betul dengan Allah Ta'ala, jangan kita buat sesuka hati kita. Kerana mung dikira lagi akan datang. Dan mung ditanya, disoal lagi akan datang. Apa kejahatan yang membuat pada orang? Hasil ini kita akan jatuh dalam neraka. No, ya, ingat molek, ingat molek. Lebih-lebih lagi kita buat yang sakup paut dengan sesama manusia. Ada kaitan hubungnya dengan sesama manusia. Kita buat zoling pada manusia. Hani ingat molek, ingat molek. Hani banyak cabaran-cabaran yang belum pada kita nak menui mati ni ada dah. Tapi mati ni dah sangkan sekali. Ya kita kena mikir dah hari ni bahawasanya mati ni kita akan bawa pergi selama-lama dah. Gi kita tak akan kelik dah. Hani mati noya. Tapi tu hai royak dah sebelum nak mati ayah-ayah ibu-ibu. Sebelum nak mati tu hai kata dalam ayat ni. Dalam suratul Anbiya ayat 35 tu hai kata apa? Tuhan kata wa nabluukum bisyarri wal khair. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Sebelum kamu menemui mati, sebelum pada mung terjumpa dengan mati, mung masih hidup menyawa di dunia ni, Tuhan kata wa nabluukum bisyarri wal khair, kami ujikan kamu dengan kejahatan dan dengan kebaikan. Apa maksud noya? Nak royak kita kata Tuhan dah royak dalam Quran dia. Sebelum kita nak jumpa dengan mati ni, kalau kita duduk atas dunia nyawa seh-seh-seh ni, duduk makan nasi, makan kapur semua ni, Tuhan kata aku nak ujikan kamu dulu sebelum kamu mati. Tuhan nak uji kita dulu. Maka ujian Allah Ta'ala itu merupakan dua corak. Dua peseng. Tuhan kata bisyarri wal khair. Ujian Tuhan itu ialah dua keadaan. Dua pesan. Satu ujian Tuhan kepada kita ni belum nak mati ni. Bisyar dengan kejahatan. Tuhan uji kita dengan kejahatan. Yang kita tak kenal. Sehat kita benci. Dia uji kita. Kita kena faham kita orang Islam.
Gapa nama ujian Allah Ta'ala ni? Hak kita tak kena gapa nama? Sakit. Tuhan uji dengan sakit. Ada setengah orang saat ini tu, belum ada makin juga sakit, 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 sakit. Ya nak nak sakit, dia tak sakit. Dia tak sakit. Tak sakit dengar nak sakit. Tapi tak ada Allah Tuhan uji dia. Kita kena faham, kita orang sakit. Ini adalah ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan goyak siap dah. Ujian itu merupakan kejahatan. Iaitu sakit. Sebab tu kita tengok orang kita, okay? Dia ni 8 bulan dah sakit. Dia ni jadi amapak Allah setahun lebih dah. Dia ni dah helat haid lama dah. Dia ni mati sebelah lama dah. Dia ni maring raya sutai dah. Dia ni jadi penyakit tu, penyakit ni Allah banyak-banyak. Hani Tuhan uji kita dengan rupa kejahatan. Yang mana kita tak kena. Dia ni Tuhan we sesak. Sesaklah dia. Allah, anak ramah tapi sesak dia. Allah, tak ada Allah. Ha, Tuhan uji. Hani uji. Tuhan uji ke apa? Tuhan we uji anak-anak tak berjaya. Dia ni anak tiga beradik kecung belakang. Ya tu. Allah, ada yang mau jujur lah. Ngaji cuk peninjateri belakang bakok. Hak kita dapat tangga pun tak cuk. Allah, kelip mari dia terbunggah cuma orang hak kita. Bunyi kata petah dia tu pun dia juga, anak kita juga. Bapak serati kepala kutu dia tu buat anak kita juga ambil. Oh, ya tu, Tuhan tak wijaya kita. Ni ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ujian Tuhan, ya. Tuhan uji kita. Sebab tu kita semua malam ni kena uji belakang. Yang kedua tu saya kata ujian Allah Ta'ala ni was wal khair, rupa kebaikan. Tu saya uji kita dengan rupa kebaikan. Kita dah kata tu saya tak uji. Dah, kebaikan ni tu saya uji juga. Tu saya uji juga kebaikan. Gapo kebaikan tu saya uji? Tu saya wikayo. Allah tu saya wikayo lah dia. Ih, kereta meku pun ada. Kereta sodok pun ada. Ruda 10 pun ada. Duit lebih pun ada. Allah sehatlah. Tak demik-demik dia. Orang kena COVID belakang dia dok. Orang demik sakit gigi dia dok. Anak dia 4-5 beradik jaya belakang. Orang lain tak jaya, dia berjaya. Ha, itu yang panggil kebaikan. Ni pun uji Tuhan juga. Bukan Tuhan tak uji lagu tu tu. Kaya, seni, segar. Semua tu uji juga. Uji juga. Bahkan ulama kata Tuhan uji macam ni lah. Kita payah nak lepas. Bila Tuhan uji kekayaan, kemewahan ni. Nak ayat kata, ulama kata, hak ni hak payah sekali. Takut sekali. Tuhan uji dengan kemewahan, kekayaan ni takut sekali kita. Geno tu. Kerana rolik orang maipan. Rolik orang tak lepas macam-macam weh. Bila Tuhan uji weh kaya, dia terlupa ke Tuhan. Bila Tuhan weh uji dia saat ini dengan segar degar, dia terlupa ke Tuhan. Bila Tuhan tu uji dia saat ini, anak dia berjaya belakang, dia ada sifat takabur. Hak ni nak ayat payah sekali. Orang yang Tuhan weh kaya ni payah sekali nak ingat ke Tuhan. Golik dia berasa hak dia, dia berasa takabur dan dia berasa besar diri. Hari ni ayat uji ya ni. Jadi semua puak kita yang ada malam ni, semua di bawah ujian Allah Ta'ala berlaku. Orang sesak tu yang uji dengan sesak. Orang kaya tu yang uji dengan kaya dia. Tak lepas daripada ujian Tuhan. Kerana ujian Tuhan ni dua corak. Dalam ayat ni royak dah. Tapi Tuhan royak dah di akhir sekali Tuhan kata gini. Wa ilaina turja'un. Tuhan kata di akhir ayat ni. Wa ilaina turja'un. Kepada kamilah kamu kembali. Kepada kamilah kamu akan kembalinya. Jadi semua saat ni hak Tuhan uji belum kita nak mati ni. Semua kena klik ke Tuhan belaka. Ha ni kita tengoknya mocik-mocik. Yang mana kita dapat seni, orang kaya, dia kaya. Orang sesak, dia sesak. Orang berjaya, dia berjaya.
Orang tak berjaya, dia tak berjaya. Ingat molek, semua ni ujian Allah Ta'ala. Duduk di hati kita. Kita orang Islam kena reda saja. Tuhan we sesak, alhamdulillah. Tuhan we sakit, alhamdulillah. Tuhan we kaya, alhamdulillah. Tuhan we senih, alhamdulillah. Kita saja kena terima reda di atas pemberian Allah. Hani hak sebenar. Hari ini yang kita takut sekalinya, Tuhan we kelebihan kita, kita terlupa kepada Ta'ala. Tuhan we sesak kita, kita ngepek dan kita menyupah di atas kesusahan kita. Hani orang panggil tak betul dengan undang-undang Allah. Tak betul dengan agama, maka kita duduk dalam haram, kita berdosa besar. Hani kena ingat molek kita orang Islam. Ha, sebab itulah orang panggil kematian satu sepadan untuk kita nak pergi kepada alam akhirat. Kepada alam akhirat. Yang kita takut hari ini kamu nama. Yang puak kita dah mikir hari ini ni. Hak puak jatuh ni, kawan bapak ni. Hak umur 50, 60 dah. Kamu nama dah mikir hari ini. Mikir mati, mati, mati. Amor tak ada mikir mengapa. Mikir mati, mikir mati, mati, mati. Haa, dia. Mati ni dia yang mari kat tanah royak dalam. Ibu-ibu dia malikil maut ni, dia mari ke rumah kita 70 kali. 70 kali sehari semalam. Malikil maut duk menewa ke rumah kita 70 kali sehari semalam. Rumah amba 70, rumah Tok Imeh 70, rumah Tok Khotik 70. Rumah Tok Nebel 70, rumah Tok Kemenai 70. Rumah Sosa 70, rumah Nayuk Abata pun 70. Apatah lagi kita orang kapung motong tu orang aja. 70 belaka, tak ada lebih tak ada kurang. Dia mari buat apa tu? Dia mari dia tengok hak mana masak dah dia nak kutik. Hak mana masak dah dia akan punguk, dia akan kutik lah. Dia akan petik taruh. Hak tu kita panggil kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, aku ni hak Tuhan. Aku ni milik Tuhan. Aku ni hak Tuhan. Wa inna ilaihi raji'un. Aku ni kepada dia lah kembalinya. Tu kita dah kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita jomrak kata kita ni hak Tuhan. Satu hari kita kena klik ke Tuhan. Sampai orang mati, orang kata kena. Dia pergi dah weh. Dia tu pergi dah. Oh, dia mau kata, biar Pak Mak pergi dah, Pak Mak. Oh, tu ke? Biar dulu dengan Pak Tehli. Hai, Pak Mak dulu. Dia pergi mana? Dia pergi dah, Tuhan panggil dah. Ha, klik ke Tuhan, klik ke Tuhan. Tu tu, orang kita kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dengan mati ni, kita takut sekali, makcik-makcik. Kita takut sekali, ibu-ibu dan ayah-ayah. Kerana mati ni kita nak tebus tak leh. Tengok Raja Mekah mati pula takut dah. Hak kita dah kenal kata Raja Pahak-Pahak tu. Pula takut dah. Berapa tahun dah Pahak mati dah. Dulu dah kenal kata Raja Faisal. Raja Faisal di Mekah. Raja Faisal ni hak molek sekali. Raja Faisal ni hak adil di Mekah dulu. Tapi sudah kembali ke rahmatullah. Tengok demo radak raja pergi pula. Padahal duit ada banyak mana nak makan gapo. Nak semelih lembu 40 ekor sehari tak ada habis lagi. Nak ayak kata demo kaya, kaya, kaya. Tu nak ayak tu. Hak kaya dalam dunia di Amerika berapa ribu orang. Kan? Mati perak takut dah, perak takut dah, perak takut dah. Ni nak ayak tu mati, nak ayak tu. Apatah lagi kita orang kapung, orang panggil sapah orang. Sapah orang. Oh, tak ada nak pergi cek buku mati. Tak ada masuk dalam baji sikit habuk kita. Sebab tu buku mati ni sama. Buku mati ni sama. Tapi mati walaupun sama, di hari ni kita kena sediakan bekalan, bekalan, bekalan untuk nak pergi ke sana. Kerana mati ni besar. Mati ni besar sekali. Kalau tak sedia bekalan di hari ni, makcik-makcik, siaplah. Amba kecek mudah-mudah kau panggil dia kata temu dengan Rabu akhir bulan lah. Boleh tapal mat lah.
Karena kalau bekalai kita tak ada, moci-moci nak pergi lagu mana. Ya kita tidur tak jenerah hari ni. Tak buka, kita nak mikir tentang mati. Lepas-lepas lah ni, dah nak kecek lah baru ni, dengar. Tukar baru ni, tukar COVID baru ni, ingat mati banyak lagi. Sore-sore ni ingat mati belakang baru ni. Mata sinar balah. Mu tak makan mes, gena tak makan mes, gena, gena. Allah, balah sama kita. Takut apa tu? Takut ke mati. Lebih-lebih lagi, hak pocok dua jarum dah. Hak pocok dua jarum juga, weh. Bakal dia kecek buat dia. Dia mau jadi gena, weh. Hak kawal lemah, dia sakitlah dada. Ini kata gena, dia mau kawal lelah. Demo-demo, kawal sejarum ya. Oh, sampai sedap nyaku pun demo. Haa tu. Demo-demo, kawal ni masuk kem tisang. Hatera lah kem tisang kalau dia ada kubur ke. Haa. Tak gitu eh. Haa, nak wajak kata, dekat dengan mati, dekat dengan mati. Haa ni buat kita ni, hak panggil hak plot pie. Hak tu hewi selamat ni. Banyak mana hak duduk di pasal kubur dah. Lai kubur dah nak wajak tu. Haa ni nak wajak buku mati. Sebab buku mati ni kena je, kena gaduh sekali. Buku mati ni kena tengok sekali. Gapa nama weh? Ialah amalai-amalai yang kita nak bawa pergi. Muka Malikil Maut 70 kali. Rumah Amba 70 kali. Rumah Tok Imeh 70, Tok Khotik 70, Kamakan 70 belakang. Bila siapa ajar kita ni? Yang mana Tuhan kata, kulu nafsin za'iqatul maut. Tiap orang ni kena mati belakang. Bila siapa ajar, tak boleh nak takhir dah. Fa'iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Tak boleh nak dulu, tak boleh nak lewat. Bila kata pukul 8.5 minit, pukul 8.5 minit, kita akan habis nafas. Lepas mati-mati ni, ibu-ibu nak ayat tu tak ada dah. Kita tak pernah lagi rasa dalam ciwik kita. Sakit gigi, kita biasa sakit gigi. Demir panah, kita biasa demir panah. Sakit kepala, kita biasa sakit kepala. Darah kaki, kita biasa darah kaki. Tapi mati tak biasa lagi kita. Mati yang kita akan rasa, sekali tu saja, maka tak akan kembali sampai bila-bila. Hari mati. Allah, kalau tengok dalam kitab-kitab ulama duk cerita makcik, Allah takut sekali. Takut sekali buku mati ni ayat tu. Karena dengan sebab mati ni Nabi kata, Nabi pesan kepada sahabat dia. Nabi kata, hei sahabatku, mu nak tengok mu seni tak seni di alam akhirat. Mu tengoklah keadaan mu hidup dalam kubur lagi akan datang. Kalau mu duduk dalam kubur saat ni tu mu seni, mu sedap duduk. Nabi kata, itu adalah tanda-tanda keseningan mu lagi akan datang. Mu bakit di pada masa lagi akan datang, mu akan seni. Mu gitime amalan mu lagi akan datang, mu akan seni. Mu titi siratal mustaqim lagi akan datang, mu akan seni. Mu akan sapa ke pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu Nabi pesan kepada sahabat dia. Tapi kalau mu sapa dalam kubur dah, mu duduk di alam barzah dah, mu kena azab. Mung kena seksa, mung kena godeh, mung kena piak, mung kena jijak. Itu tanda-tanda kata mung lagi akan datang, kogi kau berak, kogi kau berak, kogi kau berak. Hanya sebab tu dalam kubur ni nak ayat tu, kita kena peradab sekali. Kita kena comel sekali ketika kita duduk dalam kubur. Ketika kita duduk dalam kubur ni kena molek sekali. Wih kita duduk sesene-sene kita duduk dalam kubur lagi ke datang. Hari orang kembali kita, hari orang kambuh kita, hari orang sipai kita, hari orang kita, hari orang apa taruh kita dalam kubur tu, kita nak hidup sesenih-senih makcik. Hari kita kena mikir gini ni. Kalau tak lagu tu ke, Allahu Akbar, takut, 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 takut. Habis kira, habis kira. Karena Nabi kata, ya dah, kalau mu tak senih dalam kubur, tanda kata lagi akhiratnya mu susah. Bila bakit di pada masa lagi akan datang, mu akan susah pula duduk tengah panah klik 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 klik. Panah di pada masa tidak ada bandingnya yang panah di dunia. Hari ini kita boleh ke tak panah kita nak duduk di pada masa esok.
Koli demo dok renai pisai tu cuah minyak tak tak kepala kita. Boleh jujur tak hari ni? Demo dok renai pisai dok glok 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 glok. Eh koli star weh, cuah minyak tak tak kepala kita. Boleh dak lagu tu? Hatu panah di pada masa. Hani panah di pada masa. Tanah di pada masa ni lebih panah daripada pasir yang kita goreng nak goreng wah berangi. Tidak. Kita buh pasir di dalam koli duk panah kerana nak buh wah berangi, nak pergi masuk wah berangi. Pasir itu panah setara mana kita nak jalan dengan tapak kaki kita kaki hiye. Bukan pakai kasut, bukan pakai selipar. Rak kedak di pada masa esok. Kalau tidak amalan-amalan yang kita cedek di dunia. Hani nak ya. Sampai orang reti benda ni, Allahu Akbar, dia takut sekali. Dia takut nak buat jahat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kerana manusia ni dia degil. Lebih-lebih lagi tengok orang Melayu kita. Orang Melayu kita ni ayat kata malah tak ada dah. Dah, malah kita tengok. Aku boleh nak masuk surga peri. Malah semaya, malah poso, malah berzikir, malah baca Quran, malah buat baik. Doh, ikut doh itulah. Ha, tu orang Melayu kita je boleh. Pasti nak masuk surga, masuk surga. Gina demo weh, ha, masuk surga kau. Ha, ya kau makan surga tu pok dia buat. Ha, tu nak. Aku boleh gitu orang Melayu kita. Tak gitu. Orang Melayu ni tak sutup pagar, dia tak kiki. Hatu nak ajak tu. Sabit tu Tuhan dok royak dalam Quran dia orang dok dalam kubur dok minta nak kelik. Hani amo nak royak. Dok minta nak kelik. Pas nak kelik apa kalau dok sedar. Supaya anak kita dok Kuala Lumpur eh. Dok atok serah Kuala Lumpur. Dok waktu miam Kuala Lumpur. Datang-datang tu klik royak tu. Weh nak klik weh. Mek nak klik mek. Ih, geno anakku ni. Selama kening tak ada, dia minta nak klik. Cik, dah tu dia tak sedap duduk. Kalau dia seni, dia tak nak minta nak klik. Dimakialah kita lagi akan datang dalam kubur. Tuhan duduk royak dalam Quran dia. Nabi duduk royak dalam hadis dia. Ni, kita lagi akan datang ni. Bukan dia royak orang lain. Jangan dia berasa orang lain. Tak mahu dia royak ni. Ambo berasa kata ambo sendiri dalam kubur lagi ke datang. Tuhan ada royak dan surah Fatir ayat yang ke-37 Tuhan kata kena wahum yastarikhuna fiha. Mereka itu ahli-ahli kubur duk melaung, duk meluik, duk manggil, duk minta tolong. Fiha di dalamnya dalam kubur. Orang dalam kubur duk melaung, duk meluik, duk manggil, duk berjerit. Sambil-sambil dia berjerit, dia kata kena. Rabbana akhrijna na'mal salihah. Hei Tuhanku, hei Tuhan kami. Akhrijna na'mal salihah. Waktu baiklah aku daripada kubur. Hatta aku klik kapungku semula. Klik apa tu? Na'mal salihah. Aku nak buat amal soleh dah. Aku nak mengatik dah. Aku nak semayah dah. Aku nak buat benda baik dah. Aku tak say dah benda-benda tak baik. Ghairal ladhi kunna na'mal. Aku tak say dah. Aku duduk peseng jamin dulu. Aku tak say dah. Dulu aku tak semayah. Dulu aku tak bosok. Dulu aku buat jahat. Dulu aku zalim orang. Okay? Hari ni aku tak say dah ya Allah. Hattalah aku klik ya Allah. Adulah. Duduk beradu lah kubur. Duk minta Tuhan suruh hatta klik kapung. Hani Tuhan duk royak le Quran sendiri. Bukan amur duk pandang-pandang dah. Tu nak royak kata, duk minta. Duk minta Tuhan nak uya klik. Nak uya Tuhan hatta klik kubur. Nak uya hidup klik, nak ngakak kubur, klik dua je. Atau mari dulu sejik. Mandi-mandi di kolos juga masuk dah sejik. Pakai kain juga duk lah, ketulah. Gini, jangan buat amal soleh dah. Hatu nak ayak Tuhan dah royak sebab orang duduk dalam kubur bila keadaan dia tak cukup amalan dia. Hani kita takut sekali. Hak ni takut sekali ni. Kerana dia mati ni dia tak kelihatan ni dah. Nak hundur punggung tak ada dah. Kata mati 5 tahun. Ya lepas tu kelihatan mula pula di kampung berukar. Tapi tak bungah rumah ya. Tak ada jual dah nak kelihatan pula. Terik-terik 7 tahun klik mula lah. Pas klik dia muda, gigi tak tumbuh lagi.
Ada apa cik, oh, dia pergi kat gila lah. Sampai hari kita pergi kat bye-bye dah. Bye-bye sungguh, no, ya Allah Akbar. Tapi kita tak dengar winjan kita duk kecek. Kita tak dengar roh kita duk ucap ketika dia nak amlal rumah dia. Kalau tu lelaki mati, no, ya kata, dia bye-bye ke bini dia dah. Dia bye-bye kan orang usul nak pergi dah. Dalam kitab, dalam hadis. Dalam hadis Bukhari Muslim, ayat kata, roh kita ni berjalan sekali dengan orang usul pergi kubur. Jalan sekali, orang usul nyok-nyok tu baik kalau ayah tak mahu kita tu. Ah, pergi boleh pulang, mana payung, 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 buka payung. Tak ada bau, nyok-nyok pergi dah. Pergi sejik dulu, mayat sudah mayat, hadap ke kubur dah. Roh kita ada sekali pada hari itu. Dia jalan sedening, sedening, sedening dengan orang usul empat orang. Itu dalam hadis Bukhari, hadis Muslim dia cerita. Bukan roh kita tu kata kepada orang, kata kepada orang ngusung tu pula. Kata gini, dua keadaan. Kalau orang molek, dia kata gini, roh dia kata kepada orang ngusung. Qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Sederah-derah suara. Jerukah. Apa qaddimuni? Derah, derah. Duk kecil orang ngusung, suruh derah pergi kubur. Kan dia tahu dalam kubur nikmat tu hai ada dah ni orang molek. Orang pahala banyak. Tu dalam hadis dia ayat. Tapi kalau orang tu orang jahat. Orang tu suka zalim orang. Orang tu menipu orang. Allahu akbar, nyanyulah hari dia mati. Nabi kata dalam hadis Bukhari hadis Muslim ni ayat kata. Dia kata kena tu. Dia kata ya wailaha aina tazhabu nabiha. Sederah-derah suara. Nabi kata lau sami'a la sa'iqa. Kalau dengar tu hawi dengar di telinga kita orang ni duk ngusung tu, la sa'iqa, nescaya jadi pelung rebah situ Allah. Tu nak ayat takut tak takut hari orang usung mayat nak pergi kubur. Dia kata kena ya wailaha aina tazhabu nabiha. Bahasa Melayu kita kata, "Hei celaka, munawak gimana?" Tu roh kita winjan kita kata marah kepada orang ngusung. Dia tak segi kubur dia takut. Dia sumpah, "Hei celaka, munawak gimana?" Tu. Ya wailaha aina tazhabu nabiha. Aina tazhabu nabiha? Munawak gi ke mana mayat ni? Aku tak segi. "Hei celaka." Hak ni punya. Nyok muka tak dengar apa. Oh, kalau tu hai we dengar mak cik we, ku calana situ dah. Pendek kata mayat tak sipai dah gelak-gelak. Tu imej kata kena esok-esok ha we cerah hantu sikit. Ha, oh, kalau dengar suara tu eh. Ha, oh, tu imej dah lek belakang. Pinggir telekai dia bergetang ni. Dengar tepi mayat kata, "Hei, celaka mulu gimana hatu?" Tahu tu gak pecah bil cing. Banyak yang tu bau lah pagi. Tinggal musuh saja lagi. Tu imej, tu kotik, tu bela. Kena suluh malam. Duk boleh pun kaya. Oh, nusuh bila je kita go tadi hujan. Lari dia pasal. Lari. Oh, banyak bunyi lagu tu soro. Lari dah. Dia buat apa nama lagi. Habis molek juga kalau dengar lama sekali deh. Kalau tu hari dengar lama sekali. Baru nak ramah semayang buat dia berasa. Haa, kalau dengar lagu tu lama-lama kali kapur belukar ni deh. Barulah selipar sup situ dah. Haa, semayang sini, kok tinuh dia tu, tinuh ni. Kena nak mati lah kau dah. Mata kena, banyak mamak bagai bunyi. "Hei, celaka lagi ke mana?" Haa, tak ada apa dah. Haa, tu imej tak lari makmum hari dah lah. Akan nak semayang belakang. Ni buku tak dengar hari ni. Buku tu hai tak we dengar ni. No, ya, hari kita mati. Ambo mati, ambo tahu sendiri. Demo mati, demo tahu sendiri. Hak ambo royak tadi. Karena hadis Nabi royak 100% dah. Tu. Lafaz hadis kamu baca tu. Ya wailaha aina tazhabu nabiha. Hei celaka, mana wagi ke mana? Rupa-rupa ni dia tak segi, dia takut dalam kubur. Ning orang hak jahat kat dunia bila orang mati. Bila dia mati orang nak usungi kubur tu. Tapi tu hak tak we dengar. Nabi kata lau sami'a, kalau mu dengar la sa'iqa. Nas caya mu akan pelung.
Akan selak. Kalau mu dengar suara ni, nascaya mu selak. Oh, tak selak apa lagi dah. Usung mayat tu pun, weh, dia beringat dah. Lepas dengar suara derah lagu tu, maka payahlah. Ayat tu. Hanya nak ajak. Tapi kalau orang tu orang molek, kalau orang tu orang molek, dia kata, qaddimuni, qaddimuni, derah, derah. Hati boleh nak beri orang musuh, pak orang tu hunga lagi kubur derah-derah. Hunga bok, 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 bok. Mayat tu gedong-deng, 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 gedong-deng. Mata kena weh. Letih. Mata kena. Aku dengar suara-suara gedah. Tetapi tak dengar. Haning keadaan esapak, kita lagi kata mati. Ni hak dia Nabi koyak. Hak saning tu, dia koyak dalam kubur. Dia koyak dalam kubur, saning hak dia teriak tu. Bila orang kambuh siap dah. Bila orang ni orang jahat. Bila orang ni tak ada amalan bekalan. Maka dia duduk teriak lah. Lai kubur duduk teriak, duduk teriak. Duduk teriak. Ha ni nak ayat tu. Hak amba duduk royak ni. Wajib di atas kepala sore-sore yang ada pada malam ni. Nak lari tak leh. Semua kena jumpa belakang. Hak amba pun kena jumpa. Nak liang tak leh. Ha ni nak ayat. Ha, tak ada tang lek. Tak ada, tidak ada pilihan nak ayat tu. Ambo pun kena terima, demo kena terima. Tok Imi kena terima, Tok Bila kena terima. Tok Nebel kena terima, Tok Mene kena terima. Nayuk kena terima, Obato pun kena terima. Nak ayat. Kena terima belakang ambo ayat ni. Tapi siapa dia nak selamat, itu terhati di atas diri masing-masing. Duk di kita lah. Tepuk dada tanya selera kita. Hari ni kita ada buat dosa ke ada buat pahala? Hari ni kita ada buat zolim ke orang ke tak buat zolim ke orang? Tengok malak. Kalau kita buat zolim ke orang, Allah. Minta jauh lah, minta jauh. Kerana payah nak lepas kita bila sakut dengan manusia. Bila sakut dengan manusia, bila kita buat zolim ke orang, maka ini satu musibah besar. Ha, tina ayat kata. Bukan mudah-mudah dak. Nak minta maaf ketua. Nak minta halal ketua ni bukan mudah-mudah. Sebab tu hari ni ibu-ibu ayah-ayah. Ha tu. Kita kena mikir sampai 10 kali, 20 kali kita nak buat dosa apa-apa hari ni. Kerana benda sini. Benda nak lari tak leh. Tu Tuhan dak royak kata dak meluik dak tak. Dak meluik dak melahau sakit. Tak sakit gena ke kita dah masuk dalam kubur dia tanya. Kita ni wajib kena jawab soalan belakang dalam kubur esok ni. Tu nak ayat kata. Kena jawab soalan. Jangan dia buat sedap buat kita ni. Sebab tu kalau tak belajar ke masjid, tak belajar ke balasah. Dia nanti cokoh di rumah. Ada orang ngajar dia cokoh di rumah. Ada orang dia baca dia cokoh di rumah. Temung lah. Temung dengan Rabu akhir bulan lah. Satu hari. Ingat molek, ingat molek. Hak kita semaya tu lepas semaya ya. Tapi kita nak jawab soalan kena mengaji. Dia nak tanya kita ni. Sabit lain si tulkin kata kena. Fa'iza ja'akal malakanil muwakkalani bik. Wahuma munkarun wa nakir. Fa'iza sa'alaka man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka faqullahuma bilisanin fasih wa'tiqadin sahih Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini wal Ka'batu qiblati al muslimuna wal muslimatu ikhwani wal Qur'anu imami. Tu kita nak jawab esok ni. Parti dah lagi macam-macam walai ni semua. Nak jawab tu nakonaki. Dia tanya kita bila kita duduk dalam kubur. Mula-mula sekali. Bila dia mau pergi kocok, tiga lakoh Nabi kata. Tiga jakoh. Bow, bow, bow. Ngah, mari selalu dah. Mari selalu dah. Mari selalu dah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya Talik. Kau mati nama Talik. Haa.
Tuna ayat mari dah. Tanya selalu dah. Wa ma imamuka? Siapa imammu? Ah, dia pun siap dah imamku. Dia mau dak panggil apa tu imam tu wacing nama apa eh? Orang dak panggil pado, pado. Pado. Mbok. Adalah malah pada. Tidak. Ha. Tapi nak ayat kata kita kena mengaji. Ha, dia tanya siapa dia imam, kita sama kata imam. Kita sama dia tanya tu imam, jawab tu imam gitu. Hau dia nak panggil pada belaka. Pau putih ha. Cina matalah. Pak kita tak biasa lagi kena katok godai tu tu. Biasa dah orang-orang pihak kita, orang godel kita dengan besar-besar. Orang tengah tu pagar, biasa lagi. Tabuk tu pagar, cik apa ni, tengah mesu tu. Boom. Biasa lagi kita ni. Rebus sama. Ada biasa tak? Tak biasa lagi kita. Haa, nak ya tu. Tapi mak muka naki dia kata Allahu Akbar. Tengoklah anasik dia ya tu ni. 70 hasta, 70 hasta nak ya tu. Satu kodeh nak ya tu. Ha, pak kita nak lock ke, nak lock. Tak mati dah macam-macam. Sakit situ, duduk bergaduh situ lah. Duduk bergaduh situ. Hak tu tu ada royak itu, duduk meluik, duduk melahau tu. Adalah tak sedar, tak sedar. Ya Allah, hatalah aku klik kapungku semula, ya Allah. Hatalah aku kapung berluka, ya Allah. Aku nak buat amal soleh, dah tak sedar. Ya, dia minta Tuhan, ya nak buat amal, ya tak ada amal. Hani royak, jangan wisapa pada hari tu. Jangan wisapa ke saat-saat tu. Jangan wijadi lagu tu, kita boleh jawab. Dia tanya, wama qiblah tuka, mana kau kebelakmu? Kita boleh ingat sikit-sikit kau ngaji tadika dulu. Cikgu kata kebelak kita lek jatuh. Ha, kita pun jawab, lek jatuh. Belum bob, ha, dua butir. Dia tanya kebelak, kita jawab lek jatuh. Ha, siap. Hani ingat molek, sahabat ni kena prom. Kita kena buat ada persiapan kita. Ha, bila tanya kiblat kena jatuh kena. Al-Ka'batu qiblati. Ka'bah di Mekah, Baitullah di Mekah ni kiblatku. Nak dolik jatuh, nak dolik naik tu suku kira. Kena jawab kata Ka'bah Baitullah di Mekah tu kiblatku. Baru betul ngaya nak. Wa man ikhwanuka? Siapa dia saudaramu? Tanya saudara-saudara ni kalau Malaysia kena royak adik beradik elah. Ha, kita pun. Royak ambo ni 5 beradik. Tapi hak lain tak ada mati lagi ambo seorang baru. Kau sulung duk kalau lupa. Kaya cara dia dah. Yang kedua tu duk hajai buka kedai 4 kali katuk dah. Kau tengah sikit tu duk kau bakak kerja dah lah jadi yam ke apa dah lah. Ambo kita diulah mati. Dia bila 4 beradik. Lebong. Ha. Bukan saudara adik beradik. Ha ni nak royak tepat kita tak ngaji tak reti. Mudah je. Mudah je tapi tak ngaji kita ada gamak sendiri, gamak sendiri. Bila tanya saudara, waman ikhwanuka, siapa dia saudaramu? Kita kena royak tu al-muslimun awal muslimat. Orang Islam jatah dan orang Islam tino ikhwani saudaraku. Hak mengucap 25 syahadah tino jatah dalam dunia ni adalah saudaraku belaka. Tu baru betul. Jangan duk bila adik-beradik kapan dia. Ha ni nak ayat kata betul. Ha ni nak ayat kata. Ha ni yang panggil persiapan belaka ni. Ambo dak royak ni bunyi mudah yo, tapi dia dengar suara tok nakal-nakal pakai kecing gerak-gerak. Hitam lengum. Hitam. Allahu akbar. Gena boleh tahu kata hitam. Nabi kita royak kata hitam. Bila tu Nabi satu hari anak dia mati. Siapa dia mati? Raqiyah mati. Bila Raqiyah mati? Ialah lepas Nabi klik perai Badar. Nabi duduk di Madinah perai Badar.
Bila perang Badar, Saidina Uthman tak ada pergi perang. Karena Raqiyah ni bini Saidina Uthman. Nabi nikah dengan Uthman. Anak dia nama Ruqayyah, Raqiyah. Bo masa perang Badar, Saidina Uthman tak ada pergi perang. Nabi ajak sahabat-sahabat 313 orang pergi perang. Lawan dengan Abu Jahal dekat-dekatnya 1000 mari. Saidina Uthman tak ada pergi dak. Dak jaga Raqiyah tak ni sakit berat. Bo Nabi sudah pergi kelik mari benih perang. Mari siapa di rumah dak ustaz. Raqiyah mati. Anak dia Raqiyah tu Ruqayyah mati. Bininya Uthman mati. Bila mati dah mani-mani kapes rumah saat itu. Nabi waktu turun sendiri di dalam liat. Nabi waktu turun dalam kubur sendiri. Anak dia kepong, anak dia Ruqayyah. Tengah-tengah duduk sipai mayat Ruqayyah tu. Nabi paling lek kepala Ruqayyah. Nabi nampak betih dua putung hitam lenguk. Nabi nampak betih dua putung. Nabi kata, hitam betih tu. Nabi kata, aku tak ada jengok dok muka duduk di mana. Tinggi. Besar. Aku tengok sebelah. Aku tengok sebelah kaki Ruqayyah ni. Nampak betih dua putung. Hitam lenguk. Nabi kata, aku tak ada jengok dok muka duduk di mana. Bila Nabi dia tengok lagu tu, Nabi pucat. Nabi pucat. Nabi takut. Sobat di tepi tu tengok Nabi kita nampak pucat. Ih pelik ya Rasulullah. Ih aku mana ni? Nabi sudah kamu siap belakang dah naik atas darat. Sobat tanya ya Rasulullah. Gino saat ni aku tengok muka mu tu pucat. Seolah-olah mu ada ada takut sesuatu benda. Nabi kata tak takut apa saat ni. Saat ni aku tengah duduk sipir mayat Ruqayyah. Aku tengok sebelah ni kepala dia. Betih dua putung hitam lenguk. Aku tengok lek kaki dia betih dua putung hitam lenguk. Sahabat tanya siapa dia ya Rasulullah. Nabi kata mungkar dan nakir. Tok nako nakir mari dah makcik weh. Allah ingatlah kalau mati malam ni enggak siaplah kita. Kalau ambo mati pun siaplah ambo boleh tahu hak ambo doa. Kalau dia mau mati pun, dia mau boleh tahu malam ni tak ada. Di saat mana, ketika mana orang tani kita, tahu lah dah. Orang tani saat ni tu tak ada. Orang tani saat ni tak ada rata lagi sekap. Baru sekap betih, baru sekap pada lutut dia baru. Dia mari dah, tu nak-naki ingat wacik-wacik. Dia mari dah. Sabik Nabi kata, bila orang tu kamu siap. Bila kamu siap, jakoh tiga jakoh, tubik ada kubur. So, dua, tiga, pikucok nak klik. Gerak, selalu dah. Dia tanya selalu dah. Makcik-makcik semua ni kena tanya belakang. Ahmar kena tanya, pakcik-pakcik semua kena tanya belakang. Mesti kita kena jawab betul. Kalau jawab tak betul, makcik, duduk selama itulah kena godek. Kita katalah kita ni jawab tak betul. Hal lain kena belakang dah. Ada lagi 7-8 soalan tu adalah so tak kena. Kita tak ngaji misalnya tu tak kena. Duk kena godai situ wajib. Satu hari Nabi kita duduk di Madinah. Dia pergi ziarah di kubur bakit. Dia masuk tak kubur bakit. Dia tengok-tengok tak kubur tu. Nampak satu nesel. Nabi panggil sobat di luar. Eh sobat aku barista. Barista, barista. Sobat tu duduk luar tu mari. Mari nyok-nyok masuk masuk dalam kubur. Sebab tanya gapo ya Rasulullah? Tu mu tengok nesel tu. Dia tunjuk kena dia tunjuk kepada sahabat. Mu tengok kena nesel tu. Hei sahabat aku tudak tu. Hageno ya Rasulullah. Ni Datuk ni 90 tahun dah mati ni. Tak selesai lagi soalan muka dan akhir. Tu Nabi royak 90 tahun dah dok kena godai tak ada berdi lagi. Ni 10 tahun dah Nabi kata duk kena godai tak ada beradu lagi soalan bukan akhir tak selesai lagi. Hani nak ayat gamak ke mudah kita nak pergi ke kubur. Kita gamak ke mudah kena. Tapi kalau kita siap dah tak ada gapo alhamdulillah. Tapi kalau tak siap lagi tu keadaan kita lagi akan datang. Tu permulaan kita masuk tu. Tak ada kira esok lusa tulak lagi ke kubur tu.
tu panggil hari pertama, malam yang pertama yang kita ada di alam barzah. Nabi royak ke sahabat kata ni, kubur Datuk ni, ni 10 tahun dah sahabat aku eh. Tak ada selesai lagi soalan muka nakir, tak selesai lagi. Tak habis lagi jawapan, tak betul lagi. Dia kena godel lagi, ni 10 tahun dah mati. Apa kita cekak ke dia kena godel? Kalau sutis hari pun, eh, tak cekak dah kita. Faham ni bukan sutis hari? Lepas tanya, tanya, lepas tanya, tanya, lepas tanya, tanya. Tak ada kata, hei, makmu ni kak. Aku tanya 40 kali. Saya kata, jalan jawab. Mungkin no, benuk je lalu eh. Kamu mikir, mak mikir. Aku nak pergi ke lain pula. Tak ada lagu tu. Haa, supaya dengan orang tak ada. Ya, tanya, lepas tanya, tanya, lepas tanya, tanya. Tak boleh dia godeh. Tanya, tak boleh dia godeh. Tanya, tak boleh dia godeh. Tanya, tak boleh jawab godeh. Lagu tu lah, lagu tu. Sehingga kita boleh jawab. Bish. Haning kada eh hari ni, ibu-ibu ayah-ayah. Ya kita nak masuk dalam kubur lagi ke datang. Tak ada dah. Ha tu. So lagi pula amalan. Yang mana Tuhan dok cerita dalam Quran dia. Yang mana ulama-ulama istimbakkan ayat ni bahawasanya satu amalan yang nak jaga kita dalam kubur. Gapo namun? Habis amun nak royak malam ni. Benda ni benda sangkan, tak ada dah. Gila boleh hamba royak benda ni. Takut kita mati dulu. Tak reti orang lain tu pasal ingat lagi. Tak reti orang ni. Enggak nak gagal mana. Nak gagal mana kalau kita tahu. Panggil sapak di alam kubur royak tu. Karena sini kalau kena azab. Nabi royak dah. Kogi kau kena azab. Kogi kau kena azab. Duduk di padang masa kau letih. Duduk di tempat di mengel letih. Nabi kata akhir sekali akan terjun ke dalam neraka. Tapi kalau kita duduk seni dalam kubur, kita pergi lagi akan datang di padang masa, kita akan sedap duduk. Kita pergi tempat timai amalan, kau sedap duduk. Bila kita titi serta mustaqim, akan lepas ke sana siapa pintu syurga Allah Ta'ala. Hani nak ayat kata Nabi dah besar dah sobat. Nabi dah besar kau sobat dah. Ha, sebab tu kita kena jaga semolek-molek dalam kubur. Gapa di antara nak ayat ni? Dengan molek, dengan molek. Tuhan ada royak dalam Quran. Tuhan ada royak dalam Quran kata satu amalan yang kita kena baca di hari ini. Amal nak royak tapi payah sikit. Payah sikit. Payah pun kena boleh lah. Usaha kena boleh. Gapo nama we? Baca Quran sebelum orang bah. Baca Quran sebelum orang bah subuh. Ah, tak dengar molek lagi dia. Ngadah tu deh. Pisah baca Quran sebanyak boleh sebelum orang bah subuh. Ha ternyata dah. Kalau tu hang tanya ambo royak tak ambo royak dah di kampung Beluka, waktu dekat kah peruknya. Ambo lepas dah. Takut tu hang tanya ambo kena godel lah. Ha takut atau ambo ni susu ilmu pula. Nah. Karena itu royak dah balighu anni walau ayah. Suruh sapa, wala satu ayat pun sapa, jangan susuk ilmu. Hani. Geno tu ambo royak tu. Hak ni penawar besar sekali. Apa panggil di antara amalan yang nak tunggu kita di dalam kubur esok. Mula-mula kita masuk dalam kubur, muka dan nakir dia nak tanya kita, ya hamak habis pala yang duduk tepi kita. Kita kena faham bahawasanya kita dan kita mati ni. Ambo mati, tu Imeh mati, tu Kemeneh mati, tu Khotik mati, Kemakan mati, siapa dia hak mati. Tina jatuh tak ada kira dah. Bila tu nakir-nakir dia nak masuk tanya kita, dia hamak pala hak duduk tepi kita. Pala ke apa? Semua pala hak kita buat lagi ke datang ni duduk tepi kita belakang. Duk nak bela kita belakang di tepi kita di alam barzah. Tapi muka nakir bila dia mari nak tanya kita, dia hambak. Gish! 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 Hei, jauh! 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 Lari habis licin. Palo baca Quran pergi. Palo widekoh demo pergi. Palo wak baik tu pergi. Palo poso pergi. Semalam maya sunat pergi. Lari takut untuk nakir-nakir. Lari habis. Tinggal kita sore-sore klik, 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 klik.
Malaikat ulama kata ada satu pala yang tak lari. Pala gapo? Pala baca Quran sebelum orang bersubuh. Ani ingat molek macam-macam. Pala yang kita baca Quran sebelum orang duk bersubuh. Ada setengah jam lagi weh nak bersubuh. Kita ambil Quran bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baca 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 tak kira boleh dah banyak mana pun. Boleh sejuk ke, boleh dua juk ke, boleh dua pipi ke tak kira. Selama mana orang orang tak bel lagi. Ha tu, pala hok cuang tu tu suku pula Tuhan buat. Apa tu? Bila kita mati esok dia dekat tepi kita. Dia dekat tepi kita pala hok tu tu. Bila tak nak nak kata guys, guys, ke jauh, ke jauh. Dia dekat cakap. Tak lari dia sore. Pala hok tu tak lari, dia tak takut untuk nak nak. Hak lain lari berat takut, takut, takut. Dia kata gini, dia kata, hei, muka nak, mu tak tanya dia, mu tanya aku. Mu nak tanya apa, tanya aku. Aku pembela dia. Aku tanai dia. Tu nak ayat kata, tu nak ayat kata, kalau kita baca Quran sebelum orang bersubuh. Tu, innal Quran al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya Quran di waktu fajar. Quran di waktu subuh. Sebelum orang bersubuh. Kana masyhuda adalah dia penyaksi kita. Dia tanai kita. Dia pembela kita. Hak ni nak bela kita. Dia tak lari. Dia kata pula, mu nak tanya gapo jangan tanya dia. Tanya aku. Aku pembela dia. Tu nak ayat atau bisa tak bisa kita. Sabit pala ni Tuhan suruh buat banyak. Sabit pahala ni Nabi tekan suat banyak. Kerana dia pembela kita semua raya tu. Kita dah mati lagi akan tak lewat apa dah. Kita ni lemah sekali kita ni. Kita ni lemah dah kita mati tak lewat apa dah. Pahala kita tu akan jaga kita semua. Sabit nak nak kepala. Sabit nak kebajikan. Dosa yang makan kepala kita. Dosa yang kita buat hari ini, dia halang kita dari akhirat esok. Bila masuk dari kubur esok, dosa tu mari halang kita. Mari kosek kita. Kalau kita ada dosa banyak. Sebab tu nak wipahala banyak pada dosa. Nak wipahala banyak. Kerana kita boleh tupai lagi ke datang. Kita boleh tupai. Dia pembela kita. Kita tak lewat apa dah. Dia jaga, dia jaga. Duk keliling kita nak yak tu. Maka di antara serumah tu ialah pala yang kita baca Quran sebelum orang bersubuh. Ingat molek wajib. Ingat molek tapi payah. Payah kena kita bangunlah dulu kau cijek. Teh kau cijek ada 15 minit lagi kau kena bersubuh. Setengah jam lagi kau kena bersubuh kita bacalah. Kalau dekat kelajak dah tak ada nak ambil Quran dah weh, baca hok duk ingat tulah. Wadduha ka wadduha lah. Alam nasyrah ka alam nasyrah lah. Ha, wailulli ka wailulli lah. Hak mana kita ingat kita baca, baca, baca. Kalau lama lagi, ambil baca Quran. Malam ni kita baca sampai sekat ni. Boleh dua lah ya, okay, best subuh dah. Ha, kita bergadulah ambil esmai, apa ni? Semaya sunat subuh. Sudah semaya sunat subuh, semaya subuh jemaah. Malam esok tanda pula. Ambil sekat tu pula, hubung lagi pula. Hubung, baca. Mati esok, pala ni tu hewak suku kita untuk nak jaga diri kita. Ini benar yang nak, nak menyelamatkan kita di akhirat esok. Kalau tak ada lagu tu, Allahu Akbar. Seso makcik nak ayat tu. Seso pakcik-makcik dalam kubur, seso, seso, seso. Mengalir air mata lah kalau orang tahu. Kalau orang tahu nak ayat mengalir air mata dalam kubur esok. Ha, Tuhan ada royak kata duk tepi. Duk manggil, duk minta tolong. Pas kita tak tahu kata mek kita duk kubur lagu mana. Mek kita hak mati dah duk kubur. Ue kita hak mati dah berapa tahun dah duk kubur. Kita ada buat sedak tak rumah. Kita anak dia ni buat sedak tak rumah dia. Dia tinggal rumah besar. Kereta lagi dia tinggal. Tak ada pergi kubur dah kita. Pas dia duk luik kita tak tahu.
Engkau kita tak dengar. Dia makan harta dia. Deria pun ada. Moktel pun ada. Getah pun ada. Dia makan hak dia. Dia ada tepik dalam kubur. Noyak susah. Kita tak tahu dah hari ni. Hani noyak kita dalam kubur. Kita dalam kubur noyak atas tak tahu. Learning check kita dalam kubur. Kita tak tahu keadaan dia. Learning make kita dalam kubur. Kita tahu keadaan dia. Sikit lagi kita pula dalam kubur. Anak kita tak tahu keadaan kita susah. Susah tu ke sini. Sabit Nabi suruh kita pergi ziarah kubur. Bila kita ziarah kubur, kita bacalah apa yang kita boleh baca. Bacalah Fatihah sekurang-kurang ayat atau sekali ke lima kali ke. Bacalah keluar Allah sekadar dan bukan kubur. Hening nak ayat kata kita. Khabar katik mek kita duduk lagu mana lah kubur. Seni ke tak dia? Maksud dia menuik ke tak? Dia manggil ke tak? Duk kena godel ke tak? Sudah dah lagi mek kita jawab hutan nakal-nakil. Cik kita jawab hutan nakal-nakil susah. Sudah dah lagi. Sebab tu kita sebagai anak ingat molek. Sikit lagi giliran kita pula. Sikit lagi giliran kita pula. Giduk situ pula. Giduk di nesel dua putung di kubur tu. Kita akan marah ke anak kita. Kita akan ngepek ke anak kita tak ingat kita duduk di kubur. Sebab itulah mak kita duduk ngepek kita di hari ini. Tak ingat dia duduk di kubur. Ingat molek. Ingat molek. Hani kada ingat molek. Ingat molek. Kerana Nabi duduk royak dalam hadis ni. Ya Allah sangat-sangat takut. Nabi kata, innal mayyita fil qabri kal gharikil mughawis. Sesungguhnya mayat orang mati di dalam kubur ni supaya orang lemah air dah. Nabi mari buat banding orang dalam kubur dia susah. Tak ada amalan. Nabi kata supaya orang lemah air. Hani tengok. Ni hadis Nabi royak. Hasan ni tu yang ada royak duk manggil. Duk minta tolong. Hak tu yang royak dalam Quran. Hak ni lah hadis Nabi. Nabi kata mayat di dalam kubur ni ialah duk manggil supaya enggak orang lemah air. Pak kita nampak dak orang lemah air lagu mana? Nampak dak rupa orang lemah air lagu mana? Kita tak tengok hak sungguh pun nampak di otak. Orang lemah air gelem. Tak ada siapa dia tolong. Tak ada sikit habuk dia tak pandai berenang lagu mana. Boh dia. Tolong. 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 Gelong 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 gelong. Duk stabuh. Tolong. 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 Tak ada lah. Tak ribu lah. Pakai selain lah kita. Ni Nabi Royak kata orang duduk di kubur tu supaya enggak orang lemah air dah. Supaya orang lemah air dah. Apa nak Royak supaya orang lemah air? Duk minta tolong. Duk minta tolong kita tak khabar. Cik kita duk minta tolong di kubur tak khabar kita. Duk makan hiyah sedap. Dia makan air sedap, dia makan nasi sedap, pergi jalan situ sedap, pergi sini sedap. Allah, mak kita lah, dia kena godeh. Cik kita, dia kena godeh. Allahu Akbar. Hana ya? Ni Nabi dia royak sendiri, sebab orang lemah air dah. Lepas Nabi kata kena ni, orang lemah air dalam kubur dia gapo? Huang tongkan dia gapo nama? Keperluan dia gapo? Dia nak gapo kita orang hidup ni? Nabi kata yang taziru da'watan tulhiquhu min akhihi. Nabi kata orang dalam kubur ni sangat-sangat perlu kepada doa orang hidup. Dia nak kepada doa orang hidup. Dia nak kita doa ke dia, ya Allah Tuhanku, ampun dosa aku ya Allah dan dosa cikku, mekku ya Allah dalam kubur ni ya Allah. Ya Allah bagilah rahmat sebanyak-banyaknya ya Allah kepada dia ya Allah. Ya Allah kalau dia susah musni ya Allah. Kalau kubur dia gelap minta lah wi cerah ya Allah. Kalau kubur dia sani sepek mu luah lah ya Allah. Aje nak ke doa kita. Tu Nabi royak nak ke doa, nak ke doa, nak ke doa. Ha, nak ke doa, nak ke doa. Tu Nabi royak sendiri orang dalam kubur, mayat dalam kubur. Yang taziru da'watan tulhiquhu min akhihi. Dia minta doa nabi orang hidup dicapok doa bagi ke dia. Hana ya. Kita kena berdoa lah. Ha, kena berdoa kita. Doa belaka. Dari kita pergi kubur tak doa habis. Cik kita, mak kita, muslimin, muslimat. Semua ahli kubur yang ada pada hari itu. Ha, tu nak ajak kata. Kita kena berdoa dia. Yang kedua Nabi kata apa? Au sadaqatillahu.
Nabi kata orang mati dia nak tunggu sedekah bagi dia. Dia tunggu sedekah. Allahu Akbar. Tapi itulah nyoh cik kita tinggal tu, ya tinggal kita tu. Adalah 7-8 batai kat tepi rumah tu. Dia kita naik nyoh tu sedekah gati ke orang-orang susah. Ingat kau tuai dia gati, tuai nyoh kita nak makan. Ya nak tunggu sedekah. Ya nak tunggu sedekah. Haa, dia tunggu sedekah. Nabi kata orang dalam kubur dok tunggu sedekah. Au sadaqatin lahu atau sedekah bagi dia. Yang ni kita sebagai anak sedekah hati. Diriye hak dia tinggal, kita sedekah hati ke orang. Getah dia tinggal, kita bagi hati duit-duit hasil pada getah tu sedekah hati niat pahala dia hati. Ha ni ayat Nabi kata. Ha tu. Fa iza alhaqathu khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Apabila kita sedekah, bila kita doa ke dia, bila kita sedekah ke dia, Nabi kata khairul lahu, lebih baik bagi dia, minad dunya wa ma fiha, daripada isi dunia, daripada dunia dan isi-isi dunia. Nak ayat tu mujurnya orang dalam kubur kalau kita sedekah ke dia. Mujurnya orang dalam kubur kalau kita berdoa ke dia. Hari kita kena faham di hari ini. Karena cepat tu kita nak hidup lagi yang kedatang. Jadi orang duduk dalam kubur ni nak ayak pocik-mocik supaya ngak orang duduk dalam gug dah. Bandingnya mudah-mudah supaya orang duduk dalam gug. Anak kita masuk gug. Ataupun tok laki kita masuk gug. Ataupun siapa saja hak kita sayang masuk gug. Orang duduk dalam gug berasa lagu mana? Orang lagu berasa lagu mana? Allah susahlah nak ayak tu. Kerajaan dia buka sebulan sekali, bolehlah keluarga orang gug makan sekali. Kerajaan buka. We orang dalam gug tu boleh mari makan nasi sekali, mek dia, cik dia sekali, ngak adik-adik dia. Maka siapa hari masuk, pakung gug, siup ipik, perik. Maka orang gug bakal tumbuh ia derek kautel. Tengok dia ni nampak cik dia duduk ni. Gi peluk dengan cik dia, dengan mek dia teriak dia, dia duduk lagu. Mek dia awak mari tekek. Bibi tekek, Allah. Dengan nasi, dengan gula, dengan sayur. Adik dia bawa wah paus lagi. Abang dia bawa wah lima lagi. Bawa dengan tepung lagi. Mari duduk liku, bakat makan sekali. Makin dengan dia muda lagu. Hatu nak ajak. Hatu ibarat kata orang dulu orang mati dulu kubur ada orang dia cara duk ingat. Hatta pahala mari. Doa mari. Sedekah ke dia. Dia suka. Tapi orang hat ada waris. Lagu mana perasaan? Orang hat ada waris lagu mana perasaan? Dia tu mati situ. Lepas tanah gitu tak ada siapa dia pergi sorang buk duk mana adik-beradik dia tak tahulah. Anak dia duduk mana, pindah ke mana, tak ada dah kampung belukar, tak ada dah. Hari raya pun tak ada nampak mata mari, tak ada mari. Kubur orang lain, nerah lakar kubur dia dah, naik lalai. Tak ada orang mari. Supaya tu duduk lagu, tak ada waris. Orang tak ada waris lagu mana, hari orang zerah go. Orang lain makan nasi dengan ibu bapa lakar. Orang lain makan nasi dengan adik-beradik lakar. Dia duduk gantung, dia bersih go, tengok orang mari. Duh, ramanya demo. Tengok dia tu buka tekek makan gula telur. Dia tu buka tekek makan nasi dengan ikan air tumis. Dia tu buka nasi Allah makan dengan daging kutuk. Macam-macam. Hak tu duk koyak wapauh makanlah. Duk likau. Dia duk gantung, dia bersih tengok orang. Okay. Duk telak aliyu. Kok. Gimana? Tak ada orang. Okay. Sebab tu dah. Duk telah aliyu kok tak ada boleh makan gapo duk tengok lemo makan ya. Ha tu nak ayak. Kadae kita. Kalau ya boleh makan apa puak ni wi. Hak ni kata kena. Hei weh. Aku buat gi dia weh lo nyanyo ke dia. Bali tak ada waris mari tu. Ambil wah pau 3 ti. Ambil wah 5 2 ti. Wah gi dia nyanyo dia tengok duk tak. Duk cakap duk kata ni besi duk tengok. Tak ada tumbek dia tak ada waris. Ha, supaya tu orang duduk di kubur.
Orang tak ada waris tu derak dengan orang hadiah pahala muslimin muslimat. Orang hadiah pahala kan muslimin muslimat, dia boleh makan dengan hak tabu-tabu-tabu tu lah. Hak orang puwi tu. Ada pun ada orang mari kubur dia siapa? Tak ada. Supaya tu orang duduk lagu-lagu tu dah. Hak tak ada waris tu boleh makan orang lima, orang wi gitu lah. Nak kata waris dia orang mari gula telur, tak ada, tak ada. Nak makan tepung, tak ada, tak ada. Tak boleh jumpa dengan siapa dia, mak dia, cik dia, tak jumpa. Duduk sore-sore lagu. Supaya tu lah orang duduk kubur tu yang tu. Kubur yang tak ada orang zairah, lagu tu lah keadaan ahli kubur tu ya. Duk cita-cita nawi orang tu berdoa. Duk cita-cita nawi orang tu sedekah ke dia. Hani nak ya atas hari yang kita nak duduk di kubur. Amba demo supa belaka. Ha tu nak ayat keadaan nawi pahal puak kita. Nawi pahal puak kita. Sebab tu kita kena sedekah, kita kena berdoa kepada orang mati. Kalau kita pergi kubur dah, tak ada orang lain, kita kena berdoa di kubur. Bui habis ahli kubur. Ya Allah, siapalah kalau aku baca keluar Allah saat ini. Ya Allah, siapa kepada mekku, cikku, nenekku, adik-adikku, dan waris-waris aku, dan ahli kubur ni semua, ya Allah. Baru orang lain boleh makan juga. Kalau tak hadiah lagu tu, tak boleh makan, tak boleh makan orang lain. Dia telah alio saja. Ya. Ha, ni kena ingat malak. Hari ni kita duduk tak darat lagi ni, apa wayak ni. Amor masih letak darat. Demo pun letak darat. Noyak tu. Sikit lagi duduklah tanah belaka. Amor duduklah tanah. Demo duduklah tanah. Apa yang amor ucap malam ni? Apa yang amor royak malam ni? Apa yang amor kata malam ni? Satu hari akan jadi kenyataan bagi kita. Satu hari akan jadi kenyataan bagi kita. Akan temu dengan benda sungguh. Sebab penting. Keadaan sungguh noyak tu. Sebab tu hari ni kena mengelak segala-gala kejahatan. Hari ni segala-gala kejahatan kita kena menjauhi diri kita. Jangan we ada kejahatan di hari ni. Kalau siapa dia masih lagi mengekali kejahatan, Allah nyanyolah. Nyanyo dia akan rasa ingat. Tidak ada kelepasan bagi kita kecuali ialah amal-amal ibadat kita. Ganjaran-ganjaran yang Allah Taala bagi kita. Pahala-pahala ibadat kita nak ayat tu. Sebab tu Tuhan kata fastabiqul khairat. Belomolah kebaikan. Belomolah kebaikan. Apa saja rupa kebaikan pasti kita kena belomba, kena belomba. Kena banyakkan. Ha itulah ibu-ibu, ayah-ayah. Nah, di malam ni hamba boleh pesannya kepada puak kita semua. Khususnya kepada ahli kampung Belukar ni. Ha tu nak ayat kata ingat molek, ingat molek. Tak kira lah siapa dia nak ayat tu. Amba sendiri kau demo noyak tu. Ning hak kita akan tepuh. Hak dekat sekali. Hak paling dekat sekali tak ada dah. Kerana kita kena upahai kata ada 4 tesen lagi hak besar-besar. Ia mesti kita kena pergi. Ya tak ya kena ya. Geno tak geno kena geno. Nak tak nak kena nak. Talih tambuh talih tak si. Kena telah semata. Kena hadap semata. Kena pergi semata. Kena tepuh semata. Pak sepak lagi tesen. Yang pertama hok dekat dengan kita alam kubur. Hok tak banyak jakah lagi ambo demo nak gi kubur. Lepas kubur duk kubur ialah kita akan bakit di mahsyar. Kita akan diladung di satu padai yang luas. Tidak tahu di mana akhirnya padai tu. Penuh dengan manusia situ. Sia Melayu, Topek Cina, Keling, Kabu, Hitam Putih duk situ belaka. Sebut kata manusia. Yang ketiga ialah kita duduk di tempat timai amalan. Tempat timai peningmengi amalan-amalan kita. Kita kena timai semua yang kita duduk buat hari ini. Dosa dan pahala kita kena timai. Pocik-mocik nak ayat. Tak ada lah. Yang keempatnya titi siratul mustaqim. Ni tesen yang keempat kena meniti pocik weh. Pak ni duduk tunggu kita di saat-saat lah. Duk tunggu amba, duk tunggu demo semua. Demo nak lari talih, amba nak lari talih. Walau pangkat raja menteri sekalipun, mesti kena duduk di dalam tanah. Walau mu raja Mekah sekalipun, kena duduk dalam tanah. Walau mu raja Madinah, walau mu agung, walau mu siapa sekalipun di dunia, tak ada kira topek siam Melayu akan duduk dalam tanah belakang. Hanya kemuliaan kita tak ada hari ini. Di situ kita akan tahulah akibat kita.
Di situ kita baru tahulah penghujung hayat kita lagu mana. Kesudahan kita hari itu. Hari itulah kita akan menangis di dalam kubur. Sebab tu kita jangan lock siapa menangis dalam kubur. Kalau siapa dia nak teriak-teriak di hari ini lah. Siapa dia nak menangis, menangis di hari ini. Nak, ya. Jangan duduk menangis di alam barzah. Jangan dia teriak di dalam kubur. Tak ada arti dah kita. Teriaklah kubur tak ada arti dah. Kita teriaklah dah hari ini nak, ya boleh. Kita masih ada peluang banyak lagi. Masih kita peluang luah lagi untuk kita beramal ibadat. Untuk kita kumpulkan kebaikan-kebaikan kita. Untuk kita himpunkan, saksumkan pahala-pahala kebaikan kita. Untuk nak menuju ke alam barzah lagi kereta. Kalau tak begitu tak ada jalan kita, tak ada jalan boci-boci. Tak ada jalan nak ayat tu. Dan malikil maut mari siapa ke rumah kita kot nak ayat tu. Hari tu pai dah. Oh hari tu kena kena bye-bye dah. Kalau bini pun dah usul tu baik. Kalau bini mati ya bye-bye dengan tu laki ya. Wemung ku nak gida wemung. Mudahlah wemung dengan anak-anak tu ku nak gida wemung. Wemung ku nak gida wemung. Aku nak gida wemung nak gi maaf tik aku nak gida. Kau jauh usul ni pula dah. Hari-hari waktu baik banyak kita kelayah tak. Kalau tu laki mati pun dimakilah. Memang duduklah dengan anak-anak tu ku nak gida. Aku nak gida maaf kata ikat aku selama kita duduk dua ni. Apa kesilapan aku maaf kata ikat aku memang. Memang ku nak gida. Tak. Tinggal rumah. Jauh. Pakubur. Tak klik sampai bila-bila dah. Ning kata perjalanan kita jauh. Kita paling belakang hari tu tak paling dada dah. Tak paling dah kita nak ayat tu. Hatu hari kesudahan kita, hari perpisahan kita. Tu hari amla ciwit kita tak ada dah. Sebab tu hari ning tak ada lagi hari ni. Duk makan nasi lagi. Duk boleh buah lagi. Duk boleh kecek lagi. Sama-sama buah lah. Jangan hidup balah sama kita. Jangan hidup tekan. Jangan hidup balah. Belombolah kebaikan di hari ni. Siapa dia banyak kebaikan, alhamdulillah. Siapa dia tak cukup amalan orang ni celaka hidup sampai bila-bila. Ingat molek, tak ada siapa dia ambo royak ni. Tak ada siapa dia nak boleh tolong kita. Di akhirat esok masing-masing Tuhan royak dah. Khususnya di pada masa esok Tuhan kata, fa iza nufiqa fis suri fala ansaba bainahum yauma id wala yatasaalun. Tuhan royak. Wa iza nufikha fis-sur, apabila ditiup sangkala yang ketiga. Bila malaikat Israfil tiup sangkala yang ketiga, manusia akan bangkit daripada kubur nak menuju kepada masa esok. Tapi Tuhan kata fala ansa babainahum yauma idzin. Tidak ada guna waris-waris ramah adik-beradik ramah pada ketika itu. Pada hari itu yauma idzin pada ketika itu. Pada ketika tu Tuhan kata tak ada guna adik-beradik ramah waris-waris ramah tak ada. Tapi lah ni ya pakak. Kita di dunia ni siapa dia waris ramah? Allah, sedap. Nak semak putai pun boleh, nak semak obotor pun boleh. Kalau siapa dia waris ramah. Tapi Tuhan kata bila malaikat tiup sangkala yang ketiga, Tuhan kata fala ansa babainahum yauma idzin. Tak ada guna dah kita ni waris-waris ramah. Wala yatasaalun, dan tak ada nak tanya-menanya. Kita bakit ni pada masa esok, tak ada nak tanya-menanya. Ambo nak cari bini ambo tak ada dah. Bini ambo nak cari ambo tak ada dah. Ambo nak cari tok tua tak ada dah. Anak cara anak, pak cara pak, bini cara bini, tok tua cara tok tua. Tu kita lagi ke dalam. Tu Tuhan raya dah. Mana kata hari kita pergi hari tu. Hari orang usung kita pergi kubur ni. Sore-sore. Ambil di hari tu siapa kepada masa esok. Sore-sore nak jatuh tu. Tak ada nak tanya-menanya. Hari ni keadaan kita nak pergi-gi ke datang. Ingat molek. Ha, ambo akan bawa diri ambo. Tak ada nak sorak dengan demo dah. Tak ada, terima hati saja. Allah jangan gaduh kau. Kita jalan kau ni dua. Tak ada. Tu imin nyok cara dia. Ambo pun nyok cara dia. Ha tu menih pun nyok. Tak ada dah, tak ada.
Ning sibuk tak sibuk di pada masa esok. Ning sibuk tak sibuk di akhirat nanti. Ha, sebab tu hari ni kena jaga ibu-ibu ayah-ayah. Tak ada dah untuk kesenang kita lagi ke datang. Okak kita ni tak ada. Kogi kau susah kita ni. Kalau kita nak jumpa dengan mati dah. Hari ni kita nak jumpa dengan mati dah. Kita kogi demi kogi demi susah. Nak hadap kau susah. Kalau kita tak cedek bekalai lah. Kalau kita cedek bekalai lebih banyak. Kita kogi kau seni. Kogi kau seni. Akhir sekali kita nak lah surga Allah Ta'ala. Kita akan rasa nikmat-nikmat surga Allah Ta'ala. Apa janji Allah Ta'ala? Akhir kita dapat rasa berlaku kepada kita. Hani nak ayat tu. Satu cidik bodoh duduk di kita. Cidik bodoh di hari ini duduk di kita. Kalau kita turut hawa nafsu kita buat kejahatan. Ha, boleh dengar lah. Boleh tengok lah. Kalau kita patuh kepada undang-undang Allah. Kalau kita ikut ialah Islam. Agama yang digariskan oleh agama kita. Maka orang itu selamatlah sampai bila-bila. Walau dia coraman di dunia. Walau dia susah di dunia sekalipun. Tapi sekadar dunia yang akhirat dia akan senang sampai bila-bila. Hani ayah-ayah, ibu-ibu tak ada dah. Hani pesan ni yang bawa sebelum. Apa-apa nak ajak kata. Inilah keadaan kita lagi yang kena ingat molek. Amo tak nak royak lagi daripada masa setara mana. Panah daripada masa setara mana. Apa susah daripada masa setara mana. Ni dia royak dalam kubur baru nak jumpa dengan kita. Ni sejuzuk daripada dalam kubur nak ajak tu. Banyak lagi dalam kubur nak ajak ni. Banyak lagi. Ular alak krok lagi. Kalau dalam kubur satu ular tu hewan ular. Kita ular selor rumah takut dah. Temu ular selor lagi toh lari. Tak mahu tahu berapa minggu. Tu nak ajak tu ular selor. Dek nung lah kubur nama ular al-akrok. Ni hadis Nabi royak. Untuk nak ketik orang tak semaya. Nak balut orang tak semaya. Duk isak darah makan daging orang tak semaya. Hani tu hewat dalam kubur nama ular al-akrok. Bisa sekali Nabi royak tak ada dah. Hani keadaan kita ingat malam semua tu lah kubur belaka. Hari ni jagalah kita nak ucomel lah kubur. Baik soalan tu nak nakik. Baik amalan-amalan nak jaga kita baca Quran sebelum lepas subuh. Ingat molek. Lepas tu jariah. Ingat molek jariah. Jariahlah kita hari ni. Buat khairat lebih banyak. Buat khairat lebih banyak. Buat khairat lebih banyak. Ingat molek. Allah tak ada dah. Tak ada dah. Buat masjid ke. Buat pondok ke. Buat balasah ke. Buat tadika ke. Tak ada kira. Panggil hak jariah. Kita akan dapat di akhirat besar sekali. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton sekalian. Nah, yang ada di luar sana, yang ada di depan ambo pada malam ni. Ambo rasa setakat ni lah pada malam ni. Ha, pesan ni ambo ucapkan ambo daripada awal sampai ke akhir. Ha, maka sebelum pada ni, ambo terima kasih lah banyak-banyak. Apa ni dalam ucapkan ambo dalam, apa ni tazkir ambo pada malam ni. Sekiranya ada salah silap sikit sebanyak, ambo rasa... Dah, ambo minta maaf banyaklah. Ambo menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf. Itu kelemahan daripada ambo sendiri. Apa yang demo dengar comel-comel dan untuk buat amal, untuk buat kebaikan saat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ambo rasa setakat inilah dulu. Buat kali ini dan malam ini. Tu dah. Maka sebelum akhir ini sekali lagi ambo terima kasih kepada tuan rumah. Selaku tuan rumahnya iaitu Tok Imi, Tok Kotik, Tok Bila dan kanak-kanak makan semua. Dan kepada Tok Kemeni kita. Dan kepada Nayuk kita, Rong Nayuk kita. Dah. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada Putin kita saat ini. Dah. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada Oboto di sini. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada Tok-Tok semua yang ada di sini. Abang tak tahulah. Dah. Ada Tamning apa-apa nama katik. Dan khususnya kepada hadirin hadirat muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah semua malam ni tengok ni. Allah ramai ramai ramai. Ramai mana-mana malam ni. Ramai di mana-mana lagi nak ayat tu. Pasal kata ribu orang pada malam ni. Maka aku terima kasih banyak-banyak semua pada malam ni. Hadirin hadirat muslimin muslimat. Dan aku terima kasih juga kepada sidang penutup di luar sana. Ia ikuti YouTube. Di channel Al-Huda channel ni. Aku terima kasih banyak-banyak. Jangan terlupa lah. Kita sama-sama sumengi khairat. Yang mana ada nama ikobing di kaca YouTube kita tu. Kita selalulah dermo khairat.
untuk nak menyudahkan asrama ataupun pondok untuk untuk apa ni? Untuk anak pondok kita nak apa ni? Nak tempat duduk, tempat belajar. Untuk nak cebok ilmu lagi kerja. Untuk jariah. Supaya itulah. Maka jangan terlupalah. Itulah lebih kurang malam ni. Amba rasanya setakat ni dulu. Amba sudahi dengan lafaz yang mulia. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala 'aiban illa satartah, wala maridan illa shafaitah, wala dhallan illa hadaitah, wala faqiran illa aghnaitah, wala jahilan illa 'allamtah, wala dainan illa qadaitah, wala mujahidan illa nasartah, wala hajatan min hawajid dunya wal akhirah hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ij'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ij'alna sihatan wa afiyah zahiran wa batina. Allahumma inna na'udzubika min wairas corona ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min wairas corona ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maulana da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tazkirah ataupun